semuanya, berjumpa lagi di channel Film Populer Official. Sesuai dengan permintaan kalian, kali ini kita akan membahas drama Cina yang lagi populer yang berjudul The Love You Give Me. Drama ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Min Hui yang jatuh cinta kepada pria bernama Xin Qi. Perasaan yang terbalas membuat mereka memiliki mimpi untuk menghabiskan sisa hidup bersama. Bahkan mereka juga berencana untuk menikah dan mengikat janji sehidup semati. Namun sayangnya, kisah cinta keduanya menjadi rumit saat Xin Qi diponis menderita penyakit keras. Penyakit ini membuat kondisi jantung Xin Qi dalam bahaya dan mengancam keselamatan jiwanya. Selain itu, kesalahpahaman yang terjadi membuat hubungan keduanya menjadi renggang dan berujung perpisahan. Kemudian, setelah bertahun-tahun berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing, secara tak terduga, keduanya kembali bertemu di sebuah acara bisnis. Namun sayangnya, Xin Qi tidak mengetahui bahwa ternyata Min Hui sudah punya seorang putra. Drama ini wajib banget kamu tonton sampai habis, karena selain ceritanya yang memang romantis, kita pun akan disuguhkan beberapa plot twist yang akan membuat penonton menangis. Nah, penasaran gimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang sekretaris bernama Hardy. Ia sedang melaporkan pada bosnya tentang orang-orang yang sekarang ini sedang menghadiri sebuah pesta di kota Bingcheng. Pesta yang hendak bosnya hadiri. Bosnya Hardy ini bernama Xin Qi, pemeran utama pria kita. Menurut gosip orang-orang, dia merupakan CEO perusahaan investasi Blue Jay yang baru kembali dari Amerika. Seorang CEO yang sangat berbakat sehingga berhasil melakukan merger terbesar di Amerika tahun lalu di usianya yang masih muda. Perusahaan yang dia investasikan pun sekarang sukses besar dan nilai pasarnya naik berkali-kali lipat. Kehebatannya membuatnya mendapat julukan unicorn dari bank investasi. Karena dia masih baru di kota ini, makanya dia butuh mengetahui informasi orang-orang yang akan dia temui di pesta itu nanti. Orang pertama yang Hardy laporkan pada bosnya adalah Cheng Qirang, CEO perusahaan Guangzhou, sebuah perusahaan teknologi medis terbaik di kota Bingcheng. Cheng Qirang menikahi Zeng Yiting, putri ketua dewan di perusahaannya. Dan kabarnya hubungan mereka sangat harmonis. Kabarnya doang sih, padahal kenyataannya Zeng Yiting tampak jelas lebih mendominasi suaminya dengan menggunakan kekuasaan ayahnya dan tidak menghormati suaminya sama sekali. Dia bahkan lebih peduli dengan reputasi keluarganya dibandingkan suaminya. Qirang jelas tidak menyukai situasi ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena statusnya yang lebih rendah. Perusahaan saingan Guangzhou adalah perusahaan Bai'an, sebuah perusahaan yang baru muncul di kota ini 3 tahun yang lalu, tapi perkembangannya begitu pesat. Dan itu berkat kehebatan direktur lead bank mereka, yang kabarnya adalah seorang wanita muda yang bernama Min Hui, yaitu tokoh utama wanita kita. Mendengar nama itu, Xin Qi sontak terdiam kaku begitu mendengar nama itu. Tentunya mereka pasti saling mengenal. Menurut kabar, Min Hui tidak pernah menghadiri acara pesta apapun, namun entah mengapa malam ini dia mau datang. Sepertinya Qirang naksir sama Min Hui. Bahkan, begitu melihat Min Hui datang, dia langsung berusaha cari-cari alasan untuk menjauhkan istrinya. Min Hui tampak jelas tidak nyaman menghadiri pesta itu. Tujuan utamanya adalah untuk Qirang, tapi jelas mereka bukan rekan bisnis, tapi bukan pula selingkuhan. Min Hui ragu-ragu dan canggung awalnya, tapi dengan cepat dia mendekati Qirang. Jelas, mereka memiliki kesepakatan akan sesuatu, yang mana Min Hui harus melakukan sesuatu untuk Qirang, agar Qirang juga bersedia membantunya. Sebenarnya, Min Hui tidak mau melakukan ini, tapi sepertinya situasinya sangat mendesak, sehingga dia nekat menguatkan hati dan mentalnya. Lalu kemudian dia duduk di pangkuan Qirang, bersikap seolah dia sedang merayu Qirang. Jelas saja, Zeng Yiting cemburu berat, hingga dia langsung menyiram Min Hui dengan miras. Min Hui tidak marah atau apa, dengan besar hati dia mengakui kesalahannya, karena dia memang sadar kalau ini salah. Dia mau segera pergi saja, karena tugasnya sudah selesai. Tapi Zeng Yiting sungguh pendendam, dan menolak melepaskannya begitu saja. Dia bahkan menyiram Min Hui lagi. Tapi kali ini, tiba-tiba ada seorang pria yang sigap pasang badan melindungi Min Hui. Dan pria itu tak lain dan tak bukan adalah Xin Qi, yang dari tadi menyaksikan segalanya dengan gelisah, atau lebih tepatnya cemburu. Min Hui pun begitu tercengang melihat pelindungnya, atau lebih tepatnya mantan kekasihnya, pria yang dulu pernah melamarnya. Namun entah apa yang kemudian salah dengan hubungan mereka, sehingga mereka putus. Entah apa yang Min Hui lakukan, sehingga Xin Qi jadi membencinya. Tapi, dilihat dari sikapnya yang sekarang melindungi Min Hui, jelas dibalik kebencian Xin Qi pada Min Hui, dia juga masih menyimpan rasa cinta pada Min Hui. Dia bersikap seolah tidak kenal Min Hui,
dan melindunginya cuma karena tidak sengaja. Tapi saat Kirang ingin mengantarkan Minhui pulang, Shin Ki langsung menolaknya, menyatakan bahwa dia sendiri yang akan mengantarkan Minhui dengan alasan bahwa dia juga mau pulang sekarang. Dia langsung menyeret Minhui keluar dari pesta itu tanpa memperdulikan tatapan penasaran semua orang. Begitu di luar berduaan, Shin Ki dengan lembut mengusap wajah Minhui yang basah sehingga membuat Minhui begitu terharu. Tapi dengan cepat sikapnya berubah ketus dan sinis, menyindir dan mengatai Minhui sebagai cewek murahan yang rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sama seperti 5 tahun yang lalu, sekarang Minhui bahkan merayu suami orang. Nah, di sini kita belum tahu apa yang terjadi 5 tahun yang lalu, apa yang dilakukan oleh Minhui, apakah dia menipu perasaan Shin Ki kah, tapi sepertinya dia bukan wanita semacam itu. Minhui tampak jelas sakit hati mendengar sindiran Shin Ki itu, tapi dia tidak marah. Sudah 5 tahun berlalu, bukankah seharusnya kita melupakan masa lalu dan saling memaafkan, kata Minhui. Aku memang ingin melupakannya, tapi Tuhan tidak mengizinkanku, jawab Shin Ki, lalu dia pergi. Minhui sungguh sedih menyadari Shin Ki masih membencinya sampai sekarang, tapi dia berusaha keras untuk tabah dan menerima hinaan itu, dan dengan cepat kembali ke misi utamanya. Dia langsung menelepon Cheng Kirang dan dengan tegas menuntutnya untuk memenuhi janjinya sekarang, karena dia sudah memenuhi keinginan Kirang, yaitu membuat semua orang mengira kalau dia merayu Kirang. Dan yang Minhui inginkan ternyata adalah ayahnya Kirang yang merupakan seorang dokter ahli bedah jantung terbaik. Setelah dari pesta, Minhui langsung pergi ke rumah sakit Jaren untuk menemui putranya yang ternyata dirawat di sana karena menderita penyakit jantung. Namanya adalah Min Kuan Kuan. Anaknya imut sekali, tetap ceria, penuh perhatian, dan manis terlepas dari sakit yang dideritanya. Jadi ternyata, demi menyelamatkan nyawa anaknya inilah, Minhui nekat pura-pura merayu Kirang dan mencoreng reputasinya di mata banyak orang. Namun di sini kita belum tahu dia anaknya siapa dan siapa ayahnya. Dokter penanggung jawabnya Kuan Kuan adalah Dokter Zhou Ruji, seorang dokter bedah jantung yang masih muda dan berbakat. Sayangnya, tingkat keahlian bedah jantungnya Ruji masih belum setinggi ayahnya Kirang, apalagi Kuan Kuan masih balita, pastinya risikonya lebih besar. Makanya, operasinya Kuan Kuan perlu ditangani oleh ayahnya Kirang. Dan sepertinya Ruji naksir sama Minhui. Tapi jelas Minhui hanya menganggapnya sebagai teman dan tetangga yang baik. Shin Ki sungguh frustasi dan cemburu mengingat kejadian di pesta tadi, sehingga dia langsung menyuruh Hardy untuk menyelidiki Minhui. Dari penyelidikan Hardy lah dia mengetahui bahwa Minhui dulunya pernah bekerja di Guangzhou, tetapi kemudian dipecat. Apa alasannya dipecat? Tidak ada informasi yang jelas tentang itu. Setelah itu dia bekerja di Bai'an dan hanya dalam waktu 5 tahun Minhui berkembang sangat pesat. Mulai dari awalnya yang hanya seorang peneliti muda hingga kemudian dia mengepalai beberapa proyek penelitian dan sekarang dia menjabat sebagai direktur Litbang. Biasanya Minhui tidak pernah menghadiri acara sosial semacam ini, entah kenapa malam ini dia justru menghadirinya. Tapi Hardy mendengar gosip bahwa Minhui datang untuk menemui Shin Ki, mungkin untuk membicarakan investasi. Tapi dilihat dari situasi tadi, sepertinya target utamanya justru Kirang. Shin Ki sontak cemburu begitu mendengar nama Kirang, sehingga dia langsung mengusir Hardy. Dia sungguh tidak mengerti kenapa dia harus bertemu dengan Minhui lagi. Keesokan harinya, Shin Ki melakukan pemeriksaan medis di rumah sakit Jaren, atau lebih tepatnya pemeriksaan jantung. Selama menunggu hasil pemeriksaan, Shin Ki ke toilet dulu dan kebetulan sekali Kuan Kuan juga ada di sana. Tanpa keduanya sadari, kedua pria beda usia ini memiliki kebiasaan yang sama persis saat cuci tangan. Dan mereka bahkan baru menyadari kehadiran satu sama lain saat saling melihat di cermin, saat sama-sama sedang merapikan rambut dengan cara yang sama persis. Tapi pastinya mereka tidak saling mengetahui hubungan mereka. Kuan Kuan dengan manisnya mengambil tisu untuk Shin Ki dan memuji Shin Ki. Kau sangat cantik, kau juga sangat manis, balas Shin Ki. Terima kasih, sampai jumpa, ucap Kuan Kuan lalu pergi sambil melompat-lompat dengan riang. Kuan Kuan keluar kamar tidak bilang-bilang ke ibunya, makanya sekarang Minhui panik dan kebingungan mencari putranya. Namun di lobi, dia malah melihat Shin Ki. Dia sontak panik menyembunyikan dirinya. Tapi kemudian, dia melihat para nakes sedang mendorong seorang korban kecelakaan dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Shin Ki. Masalahnya, Minhui memperhatikan Shin Ki tidak melihat jalan. Maka dengan sigap, dia mendorong Shin Ki ke tembok, menyelamatkannya dari tabrakan, dan otomatis membuat mereka saling menempel. Sudah aman, Minhui baru menyadari kedekatan mereka
dan sontak melepaskan diri dengan canggung dan langsung bertanya khawatir tentang kenapa Shinki ke rumah sakit ini. Apakah penyakit Shinki kambuh lagi? Pura-pura mengkhawatirkanku, aktingmu bagus sekali, kata Shinki. Kenapa kau harus bicara seperti ini? Jawab Minhui. Kau pikir dengan menampilkan tampang pura-pura peduli padaku, aku akan melunak padamu? Kenapa kau datang ke Bingcheng? Tanya Minhui lagi. Kalau aku tahu kau ada di sini, aku tidak akan masuk selangkah pun ke kota ini, jawab Shinki dengan sinis. Minhui pun sedih mendengarnya. Aku percaya, berhubung kita sudah putus 5 tahun lalu, mari kita saling memaafkan, kata Minhui. Mudah sekali kau mengatakan maaf. 5 tahun lalu, aku mengatakan kalau aku tidak ingin bertemu denganmu lagi, namun sekarang takdir mempertemukan kita kembali. Kau bersiaplah untuk menebus apa yang kau lakukan dulu, geram Shinki, lalu dia pergi. Saking dendamnya, dia langsung menyuruh Hardy untuk menunda proyek MIS, proyek uji klinis untuk penyakit jantung yang sedang dikerjakan oleh Minhui dengan bekerja sama dengan rumah sakit Jaren ini. Sepertinya Shinki punya kekuasaan di rumah sakit ini, makanya dia bisa ikut campur dalam proyek MIS itu. Di perusahaan Bai'an, ada seorang direktur litbang divisi 1, sedangkan Minhui direktur litbang divisi 2. Direktur litbang divisi 1 itu bernama Ding Yipeng, yang brengsek dan playboy. Minhui dan Yipeng ini jelas saingan, dan hanya Minhui yang paling berani melawan Yipeng dengan cara menyindirnya dengan pedas. Sedangkan rekan kerja sekaligus teman baiknya Minhui di perusahaan ini adalah Chao Mu, seorang wakil direktur. Saat orang-orang litbang divisi 1 menggosipkan kejadian di pesta semalam, Chao Mu langsung membela Minhui dan menegur semua orang. Minhui sendiri juga tak kalah sengit menyindir semua orang yang menggosipkannya. Kedua wanita ini kompak banget deh pokoknya. Minhui sama sekali tidak peduli dengan gosip yang viral di medsos itu, malah dia lebih peduli dengan fotonya yang kelihatan gendut. Tapi Chao Mu penasaran dengan pria yang menarik Minhui pergi dari pesta itu dan apa hubungan mereka berdua. Karena canggung, Minhui buru-buru meyakinkan Chao Mu bahwa pria ini cuma orang asing yang kebetulan menolongnya gara-gara mabuk. Sudah, begitu saja, tidak ada kelanjutan. Baik sekarang maupun selanjutnya, dia dan pria itu tidak ada hubungan apapun. Wah, Chao Mu tidak setuju. Pria setampan ini tidak boleh dilepaskan begitu saja. Minhui buru-buru mengalihkan topik ke proyek MIS-nya. Antusias mengira kalau proyek mereka akan bisa segera direalisasikan. Tapi tepat sedetik kemudian, mereka malah mendapat kabar buruk dari atasan mereka tentang tertundanya proyek itu. Gara-gara pemegang saham besar baru di rumah sakit Jaren, ditambah dengan kejadian memalukan yang Minhui lakukan di pesta semalam. Intinya sekarang ini, mereka cuma bisa menunggu persetujuan dari si pemegang saham terbarunya di rumah sakit Jaren. Tapi Minhui tidak bisa menunggu terlalu lama, karena bisa mempengaruhi perkembangan proyek penting ini. Karena itulah, dia meminta Chao Mu untuk menggunakan koneksinya untuk mencari tahu tentang si pemegang saham baru itu. Minhui harus bicara dengan orang itu. Chao Mu pun langsung setuju. Dengan koneksinya yang begitu luas, tidak perlu waktu lama bagi Chao Mu untuk menemukannya. Tak lama kemudian, Minhui pun tiba di Blue Jay dengan antusias mengira kalau orang yang akan dia temui adalah seorang CEO yang memiliki nama Inggris Jason. Namun alangkah terkejutnya dia saat menyadari kalau Jason ternyata adalah Shinki. Parahnya lagi, Shinki jelas sengaja untuk mempersulitnya. Shinki bukan cuma menyindir dan menghinanya sebagai cewek murahan perayu sembarang pria, tapi juga tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk membicarakan proyek MIS itu. Dia bahkan dengan penuh dendam menyatakan bahwa dia pasti akan menghentikan proyek kerjasama itu. Alasannya bukan karena ada masalah dengan proyeknya, tapi hanya demi balas dendam pada Minhui, dan ini hanya permulaan. Shinki, apakah kita harus begini? Tidak bisakah kita? Tidak bisa, aku tidak bisa melupakan apa yang kau lakukan padaku, apalagi memaafkanmu. Jadi kalau kau lebih pintar, maka menjauhlah dariku, potong Shinki. Sebenarnya pihak rumah sakit Jaren berusaha merekomendasikan proyek ini, tapi Shinki tetap menolaknya. Tapi dia tidak sepenuhnya membatalkan proyek ini sih, cuma menundanya dulu sampai dia membuat keputusan tetap. Di tengah kesibukannya, Shinki malah diberitahu Hardy bahwa dia disuruh oleh ketua dewan untuk melakukan kencan buta. Entah siapa ketua dewan itu, apakah dia mungkin orang tuanya, kita belum tahu. Sebenarnya Shinki malas banget, tapi dia tidak bisa menghindari situasi ini dan terpaksa harus menyetujuinya. Selama beberapa hari berikutnya, Minhui terus berusaha menemui Shinki demi proyek MIS-nya. Tak peduli berapa kali dia diusir dan dihalang-halangi, dia pantang menyerah. Dia bahkan diam-diam mengikuti Shinki ke acara kencan butanya Shinki dan dengan sabar menunggu kesempatan. Cewek teman kencannya Shinki itu bacot banget. Shinki sampai pusing dan bosan mendengarkan kecerewetannya yang tiada akhir.
Shinichi bahkan tidak berani mengakhiri pertemuan ini karena ketua dewan memperingatkannya bahwa wanita ini adalah putrinya seorang rekan bisnis yang sangat penting. Di saat inilah Minhui memutuskan untuk unjuk diri dan langsung menempel ke Shinichi pura-pura berbisik mesra, padahal dia hanya menawarkan kesepakatan, yaitu dia akan membantu Shinichi keluar dari situasinya ini asalkan Shinichi memberinya kesempatan untuk bicara 10 menit saja. "Kalau aku tidak setuju bagaimana?" bisik Shinichi. "Wanita ini sepertinya sangat menyukaimu, kau tidak mungkin lepas dengan kemampuanmu sendiri," jawab Minhui. "10 menitku tidak bisa didapat semudah itu," jawab Shinichi. "Hanya 10 menit." Si wanita jelas kesal dan tidak terima dengan sikap mereka dan langsung menuntut tentang siapa wanita ini. Akhirnya Shinichi setuju, maka dia langsung merangkul Minhui dan memperkenalkannya. "Dia pacarku, namanya Minhui." Minhui pun jadi kaget. Dari flashback, ternyata dulunya Shinichi adalah anak yang besar di panti asuhan. Semasa kecil, dia punya teman perempuan bernama Sutian yang selalu bermain dengannya di bawah pohon besar. Kemudian mereka terpisah saat Shinichi diadopsi. Namun mereka berjanji akan bertemu kembali setelah mereka tumbuh dewasa nanti. Agar mereka bisa saling mengenali, mereka sepakat bahwa Sutian akan datang dengan memakai jepit rambut kupu-kupu, sedangkan Shinichi akan bermain gelembung sabun. Bertahun-tahun kemudian setelah Shinichi dewasa, dia menunggu di bawah pohon besar yang sama saat waktunya bagi mereka untuk memenuhi janji bertemu kembali. Sesuai kesepakatan, dia menunggu sembari bermain gelembung sabun. Tak lama kemudian, datanglah Minhui dengan memakai jepit rambut kupu-kupu yang dia tempel di buku diari biru. Sontak saja Shinichi langsung mengira kalau dia adalah Sutian. Nah, mungkin inikah kebohongan yang dilakukan oleh Minhui? Tapi kenapa? Dan kemana Sutian yang asli? Shinichi pun langsung merangkul Minhui dan memperkenalkannya sebagai pacarnya pada si wanita teman kencannya. Si wanita jelas kesal merasa dipermainkan oleh Shinichi dan langsung pergi. Kemudian Shinichi langsung melepaskan pelukannya dengan kasar sambil menyindir Minhui lagi. Dia tidak ada waktu untuk membicarakan bisnis dengan Minhui sekarang, tapi dia setuju untuk bertemu Minhui pada hari Kamis jam 10 di kantornya. Kemudian malam harinya, Minhui merawat putranya seperti biasanya, sambil memberitahunya bahwa dia akan dioperasi 2 hari lagi oleh seorang dokter ahli terbaik. Jadi dia memintanya untuk tidak takut menghadapi operasinya. Kuan dengan sikapnya yang sangat dewasa dibanding umurnya, dengan imutnya meyakinkan ibunya bahwa dia sama sekali tidak takut karena dia pria sejati. Pria sejati tidak boleh takut, itu yang dikatakan oleh Papa Zu padanya. Yang dia maksud adalah dokter Zuruji yang selalu dia panggil Papa Zu. Papa Zu juga bilang padanya bahwa dia harus melindungi ibu kalau dia sudah besar-besar nanti. Tapi Kuan punya permintaan. Jika operasinya kali ini berhasil dengan baik, bolehkah dia meminta hadiah? "Kau mau apa?" tanya ibunya. "Aku ingin punya seorang ayah," jawab Kuan. Bukan berarti dia tidak sayang ibunya, hanya saja semua temannya punya ayah. Minhui pun tidak bisa memberinya jawaban, jadi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menyuruh Kuan untuk cepat tidur. Keesokan harinya, Shinichi harus kembali memeriksakan dirinya ke rumah sakit Jaren atas paksaan ketua dewan lagi. Saat dia sedang menunggu Hardy yang lagi ke toilet, kebetulan Kuan sedang lewat dan mengenalinya sebagai paman cantik yang kemarin. Shinichi pun senang bertemu dengannya lagi. Kuan langsung duduk di sampingnya dan menempel manja padanya, lalu mulai menginterogasi status pernikahan Shinichi. Dan begitu memastikan Shinichi belum menikah dan tidak punya pasangan juga, Kuan langsung bertanya, "Apa paman bisa menjadi ayahku?" tanya Kuan. Shinichi pun jelas kaget tapi lucu juga mendengar pertanyaannya. "Di mana ayah dan ibumu?" tanya Shinichi. "Ibuku bilang ayahku sangat tampan. Menurutku paman cukup tampan, sangat cocok menjadi ayahku." Shinichi jadi kasihan sama dia, mengira dia anak yatim. Tapi kemudian dokter Zu datang untuk menjemput Kuan, dan Kuan memanggilnya Papa Zu. Parahnya lagi, Shinichi kemudian tak sengaja menyaksikan Minhui sedang bersama Kuan dan juga dokter Zu. Kebersamaan mereka terlihat seperti sebuah keluarga yang harmonis, yang sontak saja membuat Shinichi jadi tahu kalau Minhui adalah ibunya Kuan, tapi dia salah mengira kalau dokter Zu adalah suaminya Minhui dan ayahnya Kuan. Pikirannya itu sontak membuatnya jadi cemburu berat dan marah pada Minhui, mengira Minhui sudah move on, sudah menikah dan punya anak dengan pria lain. Saking marahnya, keesokan harinya dia sengaja membuat Minhui menunggu lama dengan alasan sibuk, padahal tidak. Padahal hari ini Minhui sedang buru-buru karena hari ini jadwal operasinya Kuan. Setelah setengah jam menunggu,
Minhui sudah tidak bisa menunggu lagi karena tepat saat itu juga dia mendapat telepon dari Dr. Zhu yang mengabarkan bahwa jadwal operasinya Kwan dipercepat. Tapi Kwan menolak masuk kamar operasi sebelum bertemu dengan ibunya. Akhirnya Minhui memutuskan untuk pergi. Kebetulan sekali, akhirnya Shin Ki baru mengizinkan Minhui untuk masuk saat itu. Tapi sontak saja dia langsung kesal dan ngambek seperti anak kecil begitu mendengar Minhui sudah pergi. Untungnya Minhui bisa datang tepat waktu untuk memberikan semangat dan kekuatan untuk Kwan, walaupun dirinya sendiri sebagai seorang ibu pastinya takut. Chamu datang ke rumah sakit juga untuk menemani Minhui, dan setelah beberapa jam lamanya menunggu, syukurlah mereka akhirnya mendapatkan kabar baik, operasinya berhasil, dan Kwan sudah berhasil melewati masa kritis. Minhui begitu terharu dan lega mendengarnya. Sekarang karena segalanya sudah beres, Minhui pun datang lagi ke kantornya Shin Ki. Tapi Shin Ki yang masih kesal sengaja beralasan sibuk untuk menolaknya. Tapi Minhui tidak mempan diusir, malah dengan sengaja dia menggunakan keahlian IT-nya untuk meretas komputernya Shin Ki, sehingga komputernya pun mati, dan membuat Shin Ki terpaksa harus keluar dari ruangannya karena mengira kalau komputernya bermasalah. Tapi ujung-ujungnya Shin Ki malah terjebak macet di tengah jalan. Di tengah frustasinya, tiba-tiba Minhui muncul menyusulnya pakai sepeda motor, menawarkan tumpangan untuknya biar dia bisa tiba tepat waktu. Ternyata Shin Ki pergi untuk menemui seorang anak kecil bernama Dudu yang hari ini hendak pergi ke luar negeri untuk melakukan operasi jantung juga. Dia sungguh sayang pada anak kecil, terutama yang punya kondisi fisik yang sama dengannya, dan senyumnya langsung ceria pada anak itu. Bahkan, operasinya Dudu disponsori oleh perusahaannya Shin Ki. Minhui sontak terpesona pada senyum indahnya, senyum indah yang masih sama indahnya seperti dulu. Setelah si anak pergi, Shin Ki akhirnya melunak dan bersedia memberi waktu 10 menit untuk Minhui membicarakan proyek miss-nya. Sebenarnya, Shin Ki sudah membaca detail proyek itu, dan dia akui proyek itu bagus. Akhirnya, Shin Ki melunak dan bersedia memberikan kesempatan kepada proyek miss itu. Minhui pun langsung tersenyum saking senangnya. Senyuman indah yang sontak membuat Shin Ki terpesona, dan teringat akan senyum indah Minhui di masa lalu. Tapi dengan cepat, dia menguasai dirinya dan buru-buru pergi. Keesokan harinya, Shin Ki sedang meeting di rumah sakit Jaren, di mana Dekan Pu sedang menjelaskan padanya tentang detail tender proyek miss itu. Shin Ki jadi semakin suka dan yakin akan proyek miss. Makanya dia akan lebih mengutamakan proyek miss dalam tender ini. Setelah meeting, Dekan Pu menyarankan Shin Ki untuk diperiksa oleh Dr. Zhu Ruji. Dia dokter ahli bedah jantung terbaik di rumah sakit ini. Shin Ki jelas cemburu mendengar nama pria yang dia pikir suaminya Minhui itu, sehingga dia langsung menolaknya. Tapi kemudian, dia malah melihat Minhui menghabiskan waktu dengan Kwan dan juga Dr. Zhu, dan mereka tampak sangat bahagia. Shin Ki pun jadi semakin kesal dan cemburu, sehingga dia tiba-tiba berubah pikiran dan mau diperiksa sama Dr. Zhu. Tapi dia mau diperiksa hanya untuk melihat Dr. Zhu lebih dekat, menilai fisiknya, lalu kemudian mulai menghina dan meremehkan kemampuan Dr. Zhu. Saat Dr. Zhu menyatakan bahwa kondisi Shin Ki secara keseluruhan stabil dan baik-baik saja, Shin Ki mengklaim kalau dia merasa tidak nyaman. Namun, saat Dr. Zhu menanyakan bagian mananya yang tidak nyaman, Shin Ki bukannya menjawab, malah langsung sinis mengatai Dr. Zhu tidak becus jadi dokter. Dr. Zhu jelas tersinggung dengan hinaannya, dan langsung terang-terangan balas menyindirnya, dan menyuruhnya untuk cari dokter lain saja. Dan tepat saat Shin Ki hendak pergi, Minhui kebetulan muncul di sana bersama Kwan, dan Kwan refleks menyapa Shin Ki sebagai papa cantik. Kita pun dibawa flashback lagi. Minhui adalah temannya Sutian. 5 tahun yang lalu, ternyata Sutian mengalami kecelakaan. Dalam kondisi sekaratnya, dia menitipkan buku diari biru yang dia tempeli jepit rambut kupu-kupu pada Minhui. Dia meminta pada Minhui untuk pergi mewakilinya menemui Shin Ki dan memberikan buku ini pada Shin Ki, dan meminta Minhui untuk tidak memberitahukan Shin Ki tentang apa yang terjadi padanya, karena dia tahu penyakitnya Shin Ki. Makanya, dia hanya ingin Shin Ki hidup dengan tenang. Makanya kemudian, Minhui lah yang pergi menemui Shin Ki di bawah pohon besar. Dia sangat galau saat Shin Ki mengira kalau dia Sutian. Dia tidak tega memberitahu yang sebenarnya. Makanya, dia cuma memberikan buku diari itu pada Shin Ki, menyuruhnya untuk hidup dengan baik lalu buru-buru kabur. Namun Shin Ki malah nekat mengejarnya, padahal waktu itu Shin Ki belum operasi jantung. Sontak saja, jantungnya Shin Ki tidak kuat sehingga dia gagal mengejar Minhui. Kembali ke sekarang, Minhui sontak gugup melihat Shin Ki. Kwan senang banget bertemu dengannya lagi, dan langsung menyapanya sebagai papa cantik.
Tapi karena sekarang Shin Kim mengira kalau dia anaknya Dr. Zhu, dia jadi kesal dan langsung membentak Kwan untuk tidak sembarang memanggilnya sebagai papa. Kwan jelas kecewa, apalagi Shin Kim terus mencari perkara dengan menyindir Dr. Zhu terus-terusan. Kwan jadi semakin tidak suka padanya sekarang, dan langsung menyatakan kalau dia tidak mau lagi Shin Kim jadi ayahnya, biarpun Shin Kim cantik. Karena kesal, Shin Kim pun akhirnya pergi dari sana. Menyadari Shin Kim menyerang orang-orang terdekatnya karena dirinya, Min Hui buru-buru mengejarnya dan minta maaf atas sikap Kwan tadi. Namun dia mengira kalau sikap Shin Kim ini karena Shin Kim masih membencinya dan bukannya berpikir kalau Shin Kim cemburu. Karena itulah dia meminta Shin Kim untuk melampiaskan amarah padanya saja karena dialah yang punya salah pada Shin Kim. Jangan malah menyerang orang-orang terdekatnya, terutama Dr. Zhu. Dia orang yang baik. Min Hui tidak ingin melibatkannya dalam perseteruan mereka berdua. Jelas saja Shin Kim jadi semakin kesal mendengarnya, mengira Min Hui tidak sedikit pun merasa bersalah selama 5 tahun ini, sehingga dia bisa dengan mudahnya menikah dan punya anak dengan pria lain. Min Hui seketika memahami alasan kemarahan Shin Kim, tapi alih-alih menjelaskan dan meluruskan, dia malah cuma diam saja, membiarkan Shin Kim salah paham dan terus membencinya. Kemudian, diadakanlah rapat tender antar kedua perusahaan untuk mempresentasikan masing-masing proyek pada calon investor mereka. Presentasinya Min Hui sebenarnya tidak ada masalah, tapi Shin Kim yang masih dendam sengaja cari-cari kesalahan presentasinya Min Hui. Tapi Min Hui tak gentar dan mampu membalas segala serangan dan pertanyaan Shin Kim dengan cerdas. Hingga Shin Kim tak lagi bisa mendebatnya dan cuma bisa mendengus kesal. Sedangkan saat perusahaan Guan Chao presentasi, Shin Kim sama sekali tidak menanyakan apapun. Itu membuat Lin Xiu jadi kepedean dan yakin banget kalau perusahaannya pasti akan menang tender. Kemudian Hardy menemani bosnya untuk melihat rumah baru si bos yang baru saja direnovasi. Pemandangannya sangat indah menghadap laut. Saat melihat taman rumah, Hardy berkata bahwa dia akan membuatkan minibar di sini agar Shin Kim bisa bersantai di sini sambil melihat pemandangan. Tapi saat melihat taman ini, justru membuat Shin Kim teringat akan kenangan masa lalunya bersama Min Hui dahulu. Saat mereka melihat pohon besar tempat mereka pertama kali bertemu. Dan saat itu Min Hui berkata bahwa dia ingin punya rumah yang ada pohonnya. Ingatan itu membuat Shin Kim memerintahkan Hardy untuk menanam pohon saja, tapi dia tidak menyebutkan secara spesifik mau tanam pohon apa, yang jelas saja membuat Hardy jadi kebingungan. Saat kembali, Hardy tiba-tiba khawatir saat melihat Shin Kim tampak kesakitan. Dia khawatir kalau Shin Kim kena hipoglikemia, karena biasanya inilah efek pasca operasi, makanya dia menawarkan membelikan coklat untuknya. Tapi Shin Kim memutuskan untuk mampir ke minimarket terdekat untuk membelinya sendiri. Tanpa dia ketahui, Min Hui kebetulan ada di sana bersama putranya. Tepat saat itu juga, Min Hui ditelepon oleh Dr. Zhu. Karena sinyalnya kurang bagus, jadi dia memutuskan keluar sebentar dan meninggalkan Kwan sendirian di dalam. Hal itulah yang membuat Kwan kembali bertemu dengan Shin Kim dan mereka pun bermain bersama di sana. Kebersamaan mereka itu akhirnya membuat Shin Kim mengetahui tentang penyakit yang diidap oleh Kwan, dan penyakit itu sama persis dengan penyakitnya. Tak hanya itu, ia juga baru mengetahui bahwa sebenarnya Dr. Zhu bukanlah ayah kandungnya. Hal tersebut pun membuat Shin Kim menanyakan hari ulang tahun Kwan, sebab ia sedikit curiga akan anak tersebut adalah anaknya. Tapi sebelum Kwan sempat menjawab, Min Hui yang sempat mendengarkan pembicaraan mereka sontak panik dan buru-buru mengajak Kwan pergi dari sana. Shin Kim sontak mengejarnya untuk menuntut jawaban tentang ulang tahun Kwan. Tapi untungnya Min Hui cepat terselamatkan oleh kedatangan Dr. Zhu yang langsung mendorong Shin Kim. Tak ingin Shin Kim mengetahui hubungannya dengan Kwan, Min Hui dengan sengaja berbohong bahwa ulang tahunnya Kwan masih 6 bulan lagi, membuat umurnya menjadi terlalu muda untuk menjadi anaknya Shin Kim. Dia menegaskan bahwa Kwan tidak ada hubungannya dengan Shin Kim, lalu segera pergi mengajak Kwan kembali ke rumah sakit. Dr. Zhu yang dari tadi curiga dengan pembicaraan kedua orang itu langsung terang-terangan menanyakan alasan kenapa Shin Kim sangat penasaran dengan ulang tahunnya Kwan. Min Hui pun berterus terang mengakui tentang siapa Shin Kim dan hubungannya dengan Kwan. Sebenarnya saat mengetahui dirinya hamil dulu, Kwan sempat berniat untuk menggugurkannya. Namun dokter tidak menyarankannya karena sepertinya saat itu usia kandungannya sudah lebih dari 3 bulan. Jadi terlalu berisiko jika dilakukan aborsi. Akhirnya Min Hui berubah pikiran dan tetap melahirkannya tanpa sepengetahuan Shin Kim. Namun setelah melahirkannya, dia baru mengetahui bahwa putranya ternyata mengidap penyakit jantung bawaan dari ayahnya. Kemudian hasil tender akhirnya keluar, tapi ternyata Miss kalah.
Sontak saja, Min Hui tidak terima dengan kekalahannya ini. Jadi, dia langsung pergi menemui Shin Ki untuk meminta penjelasan. Padahal sebenarnya, Shin Ki sendiri baru tahu mengenai hal itu, karena dia menyerahkan pemilihan tender ini pada pihak rumah sakit Jaren sepenuhnya. Namun alih-alih bicara baik-baik, Shin Ki malah tidak menjelaskan apapun, sehingga membuat Min Hui semakin salah paham. Min Hui tidak terima proyeknya kalah dari proyeknya perusahaan Guan Chao, padahal jelas-jelas proyek perusahaan Guan Chao adalah produk setengah jadi. Sistem yang dipresentasikan perusahaan Guan Chao sama sekali bukanlah sistem yang matang. Nona Min, aku sudah memberimu kesempatan bersaing yang adil. Hasil tender dipilih berdasarkan pemungutan suara. Aku tidak keberatan dengan keyakinanmu pada produkmu, tapi jangan semau hatimu mempertanyakan profesionalisme orang lain. Tidak ada yang perlu kudiskusikan lagi denganmu. Kemudian Shin Ki pergi ke bar untuk bertemu dengan Kirang dan selingkuhannya untuk merayakan kemenangan mereka. Namun, terlepas dari sikap kasarnya pada Min Hui, sebenarnya Shin Ki agak curiga dengan hasil pemungutan suara untuk tender ini. Keesokan harinya, Min Hui diam-diam mengikuti Dekan Pu dan istrinya. Dekan Pu ini merupakan atasan di rumah sakit Jaren. Namun, saat sedang mengintip mereka, tiba-tiba saja ada orang menepuknya dari belakang. Refleks saja, Min Hui langsung memelintir orang itu, namun ternyata dia adalah Shin Ki. Kita pun dibawa flashback. 5 tahun yang lalu, saat Min Hui yang dia kira Sutian kabur meninggalkannya, Shin Ki dengan gigi berusaha keras mencarinya keliling desa. Sayangnya, semua orang yang dia tanyai tidak ada yang mengenal Sutian ataupun pernah melihat gadis yang ia cari. Dia sungguh tidak mengerti kenapa Sutian malah menghindarinya setelah bertemu kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Saking frustasinya, Shin Ki jadi tidak sadar kalau dia sudah melewatkan Min Hui gara-gara dia tidak fokus dan melewatkan sebuah gang tempat Min Hui lewat saat itu. Gara-gara memelintir Shin Ki, bajunya Min Hui jadi sobek. Shin Ki dengan manisnya memberikan jasnya untuk menutupi Min Hui walaupun dia melakukannya dengan muka cemberut. Mereka berdua sama-sama tidak mau saling jujur tentang alasan mereka berada di tempat ini, tapi sebenarnya mereka punya tujuan yang sama dan sama-sama menyadari ada yang aneh dari Dekan Pu. Di tempat masing-masing, Min Hui membicarakan masalah ini dengan Dr. Zhu, sedangkan Shin Ki membicarakannya dengan Hardy. Hal pertama yang sama-sama mencurigakan bagi mereka adalah bahwa Dekan Pu dan istrinya hari ini pergi membeli sebuah apartemen mewah yang harganya seharusnya di atas kemampuan ekonomi mereka. Dekan Pu dan istrinya bahkan membeli apartemen itu secara kontan. Hardy menyelidiki kartu-kartu pemungutan suara dan mengeceknya ke beberapa ahli analisa tulisan tangan dan mendapati fakta bahwa beberapa kartu pemungutan suara ini ditulis oleh orang yang sama. Shin Ki paling curiga dengan Lin Siyu, karena tadi Lin Siyu dengan polosnya mengakui bahwa dirinya sangat amat memahami Dekan Pu. Sudah jelas kalau mereka pasti menyuap Dekan Pu. Keesokan harinya, Min Hui diam-diam mengikuti Dekan Pu keliling mall, mulai dari showroom mobil mewah sampai ke toko baju. Saat Dekan Pu masuk ke kamar pas, Min Hui langsung menempelkan telinganya di pintu dan menguping Dekan Pu sedang menelpon Lin Siyu. Hingga akhirnya Min Hui hampir ketahuan, tapi untungnya ada orang yang tiba-tiba menarik Min Hui ke kamar pas sebelah sebelum Dekan Pu sempat melihatnya, dan Min Hui berakhir dalam dekapan orang itu dengan bibirnya menempel ke kemeja putih, dan orang itu ternyata adalah Shin Ki. Setelah Dekan Pu keluar dari toko itu, Min Hui langsung bertanya kepada Shin Ki tentang alasannya mengikuti Dekan Pu. Shin Ki pasti juga curiga bahwa ada yang tidak beres dengan voting tendernya. Karena mereka punya misi dan tujuan yang sama, jadi Min Hui mengusulkan agar mereka bekerja sama. Penyelidikan masalah ini bukan hanya demi kebaikan proyek Miss, tapi juga demi kebaikan perusahaan Blue Jay. Keesokan harinya, Shin Ki dan Min Hui bekerja sama membuat jebakan untuk istrinya Dekan Pu dan Lin Siyu. Min Hui mengundang Nyonya Pu ke sebuah restoran dengan alasan seolah dia mau menyuap Dekan Pu. Lalu tak lama kemudian, Shin Ki mengajak Lin Siyu ke ruang private di restoran yang sama seolah mereka tak sengaja. Lin Siyu dan Nyonya Pu sontak panik dan sangat gugup sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih. Begitu Min Hui dan Shin Ki sama-sama pamit sebentar dengan berbagai alasan, Lin Siyu langsung saja menelpon Nyonya Pu dan mengingatkannya untuk berhati-hati agar tidak membocorkan tentang kesepakatan mereka dengan Dekan Pu pada Min Hui. Mereka sama sekali tidak sadar kalau telepon mereka sedang disadap oleh Min Hui dan Shin Ki. Saking senangnya dengan keberhasilan rencana jebakan mereka, Shin Ki dan Min Hui tidak menyadari kedekatan mereka. Dan saat akhirnya mereka menyadarinya, sontak saja mereka jadi gugup lalu buru-buru menjauh dengan canggung. Tapi intinya, mereka sudah berhasil mendapatkan bukti tentang kecurangan Dekan Pu dan Lin Siyu. Berarti sekarang, mereka hanya butuh bukti transfer suap itu. Bagian yang ini akan Shin Ki serahkan untuk diselidiki oleh pihak perusahaan.
Masalah dekan Pu, Shin Ki tidak akan mempersulitnya jika dia bersedia mengundurkan diri dan mengakui kesalahannya. Setidaknya, ini adalah wujud apresiasi Shin Ki atas pengabdian dekan Pu pada rumah sakit Jaren selama bertahun-tahun ini. Namun, jika dekan Pu tidak mau mengakui kesalahannya, maka Shin Ki akan memperkarakannya ke polisi. Sedangkan tentang perusahaan Guan Chao, tentu saja hasil tender akan dianggap tidak sah dan membatalkan kerjasama mereka. Tapi, biarpun rumah sakit Jaren batal bekerjasama dengan perusahaan Guan Chao, bukan berarti mereka akan langsung beralih ke perusahaan Bai An. Dan juga, kerjasama mereka cuma sampai di sini saja. Walaupun kesal mendengarnya, tapi Min Hui tidak akan menyerah. Dia sangat percaya diri terhadap proyek misnya. "Kali ini, aku akan menunggumu datang mencariku," ujar Min Hui penuh percaya diri. Min Hui sama sekali tidak kaget saat keesokan harinya, Chao Mu mengumumkan bahwa rumah sakit Jaren memilih proyek mis. Malam harinya, mereka mengundang Shin Ki ke restoran untuk merayakannya. Namun, suasana yang seharusnya ceria malah berubah jadi dingin sekali gara-gara Shin Ki yang cemberut terus. Untungnya, Chao Mu dengan cepat mengambil alih situasi dan menghidupkan suasana dengan mengajak semua orang untuk bersulang. Tapi ujung-ujungnya, Chao Mu malah terus-menerus mengajak Shin Ki bersulang, berniat membuatnya mabuk, balas dendam atas kesulitan yang Shin Ki berikan pada mereka selama ini. Namun, hal itu membuat Min Hui jadi cemas. Dia mau mengatakan kepada Chao Mu tentang kondisi tubuh Shin Ki, tapi Chao Mu sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Min Hui pun rela menggantikan Shin Ki untuk minum. Gara-gara kebanyakan minum, perut Min Hui jadi sakit. Shin Ki langsung mengikutinya keluar karena cemas dan mengatakan bahwa dia pasti akan membalas kebaikan Min Hui. "Siapa juga yang menyuruhmu untuk membalasnya? Apa kau tidak menyadari kondisi tubuhmu sendiri? Jika orang lain menuangkan alkohol ke gelasmu, tidak seharusnya kau meminumnya," kata Min Hui. Tapi Shin Ki malah sinis mendengar perhatiannya. Dia sama sekali tak percaya kalau Min Hui tulus. Bersikeras meyakini kalau Min Hui cuma pura-pura peduli padanya. Karena itulah, dia tetap tidak akan memaafkan Min Hui atas penipuan yang Min Hui lakukan padanya dulu. Min Hui pun sampai heran sama dia. "Apakah berencana untuk hidup selamanya di masa lalu?" "Benar, aku memang tidak berencana untuk memaafkanmu. Asalkan aku tidak memaafkanmu, maka kau tidak akan bisa memaafkan dirimu sendiri," kata Shin Ki. "Baiklah, teruslah membenciku. Dengan begitu, kau tidak akan bisa melupakanku seumur hidupmu," jawab Min Hui. Memang benar, dia dulu menipu Shin Ki, tapi dia melakukannya agar Shin Ki bisa bertahan hidup. Dia selalu ingin mengatakan kebenarannya pada Shin Ki. Dia bahkan pernah mengatakan kebenarannya pada Shin Ki, tapi Shin Ki tidak mau mendengarnya. Terserah kalau Shin Ki tidak percaya padanya, tapi yang pasti, dia tidak punya hutang apapun pada Shin Ki. Karena dulu saat Shin Ki sekarat, setelah mengetahui kebenarannya, dialah yang setia menemani Shin Ki di rumah sakit. Setiap hari dia bicara pada Shin Ki, membacakan buku diarinya Sutian dengan harapan Shin Ki akan bertahan hidup. "Aku tahu saat kau sadar, kau pasti akan membenciku. Tapi saat tersadar, aku tidak melihatmu," kata Shin Ki. "Itu karena kau sendiri yang mengatakan kalau kau tidak mau menemuiku lagi seumur hidupmu. Shin Ki, kutanya padamu, apa kau sungguh tidak tahu apakah perasaanku padamu ini asli atau palsu?" tanya Min Hui. Shin Ki pun galau, masih meragukan segalanya. Min Hui sudah tidak kuat berdiri lagi, sehingga dia langsung menyandarkan kepalanya ke Shin Ki. Namun tepat saat itu juga, Chao Mu tiba-tiba muncul. Jadi Shin Ki langsung mendorong Min Hui ke Chao Mu, menyuruhnya membawa pulang. Dia sendiri pun pergi duluan. Namun Shin Ki jadi tidak bisa tidur memikirkan masalah ini sepanjang malam. Keesokan harinya, dalam rapat mingguan antara perusahaan Bai An dan Shin Ki, Shin Ki tampak jelas tidak senang karena Min Hui tidak datang. Jadi dia dengan sengaja menyusahkan Chao Mu dengan membahas masalah teknis proyek mis yang jelas-jelas bukan bidangnya Chao Mu, hingga membuat Chao Mu kebingungan, tak tahu bagaimana harus menjawab semua pertanyaannya. Maka kemudian dia menyarankan Chao Mu untuk menyuruh Min Hui segera datang ke Blue Jay sekarang juga. Terpaksalah Min Hui segera datang ke sana dan beralasan pada Shin Ki bahwa tadi dia sedang menangani proyek lain. Padahal sebenarnya dia hanya ingin menghindar dari Shin Ki. "Oh, sepertinya kau punya proyek lain yang lebih penting dari Miss. Jika tidak, kau pasti akan menghadiri rapat mingguan ini," sindir Shin Ki. Berusaha bersabar, Min Hui meyakinkan bahwa proyek Miss adalah proyeknya yang paling penting saat ini. Makanya Chao Mu mewakilinya datang kemari. Tapi bukankah mereka seharusnya belum membahas masalah teknis? Shin Ki dengan muka tanpa dosa berakting seolah dia salah proyek. "Maaf, proyek yang ditangani perusahaannya sangat banyak. Makanya dia keliru menanyakan pertanyaan yang seharusnya untuk proyek lain. Tapi karena Min Hui sudah datang, jadi untuk selanjutnya Min Hui saja yang memimpin proyek ini." Tidak bisa menghindar, terpaksalah Min Hui menyetujuinya. Namun, sebelum mereka sempat membahas apapun, Min Hui tiba-tiba mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengharuskannya untuk pergi ke sana.
Minhui pun langsung panik memohon pada Shin Ki untuk membiarkannya pergi karena anaknya membutuhkannya di rumah sakit. Kita pun dibawa flashback. 5 tahun yang lalu, setelah keliling mencari Minhui yang dia kira Sutian, Shin Ki akhirnya tak sengaja menemukannya. Shin Ki berusaha mengajaknya untuk pergi ke Amerika bersamanya karena dulu dia pernah berjanji pada Sutian untuk mengajaknya ke Amerika bersamanya. Saat ini, Minhui jujur memberitahunya bahwa dia bukanlah Sutian, melainkan Minhui. Namun, bahkan sebelum dia menjelaskan apapun lebih lanjut, penyakit jantungnya Shin Ki tiba-tiba kumat hingga dia pingsan. Kembali ke sekarang, Shin Ki mengizinkan dia pergi, bahkan dia sendiri juga mencemaskan Kwan. Ternyata tadi, Kwan diejek teman-temannya di sekolah, gara-gara dia menggunakan monitor jantungnya. Makanya sekarang dia menolak memakai alat itu lagi. Minhui berinisiatif membujuknya untuk memakainya lagi dengan janji bahwa dia tidak akan mengembalikan Kwan ke sekolah lagi hari ini agar tidak dilihat teman-temannya lagi. Bujukan ibunya ini akhirnya berhasil membuat Kwan mau menggunakan alat itu lagi. Setelah rapat, Hardy yang sangat memahami bosnya itu tahu betul kalau si bos sedang gelisah mencemaskan Kwan tapi terlalu gengsi untuk mengatakannya. Maka Hardy sendiri yang berinisiatif mengajak Shin Ki untuk pergi ke rumah sakit dengan alasan bahwa mereka harus menunjukkan tata krama mereka pada partner kerja baru mereka. Sesampainya di rumah sakit, dia malah menemukan Kwan termenung sedih seorang diri di taman. Awalnya, Kwan menolak memberitahukan apa masalah yang membuatnya sedih. Namun, karena Shin Ki terus membujuknya untuk bercerita sambil meyakinkan bahwa dia pasti akan memahami masalah Kwan. Kwan pun akhirnya mengaku bahwa dia dibohongi oleh ibu dan papa Zo yang menyuruhnya untuk menggunakan alat di dadanya dengan alasan kalau dia adalah Iron Man. Tapi Kwan tahu kalau dia bukan Iron Man. Tidak ada Iron Man di dunia ini, makanya dia diejek oleh teman-temannya di sekolah. Ceritanya sontak membuat Shin Ki jadi teringat masa kecilnya yang juga pernah mengalami pengalaman yang sama persis. Tak ingin Kwan bersedih terus, maka saat itu juga Shin Ki langsung punya ide untuk menghibur Kwan dengan membuatkan sesuatu yang terlihat seperti ark reaktor Iron Man yang bisa Kwan pamerkan ke teman-temannya di sekolahnya besok. Dia meyakinkan bahwa dengan alat ini, teman-teman Kwan pasti akan percaya kalau dia adalah Iron Man. Kwan pun senang. Shin Ki penasaran apakah Kwan merasa tersiksa karena harus tinggal di rumah sakit sejak kecil. Kwan menyangkal, soalnya dia menyadari bahwa yang paling menderita adalah ibunya yang harus selalu bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Karena itulah, bisakah paman menjadi ayahku? Dengan begitu, ibuku tidak akan tersiksa lagi. Berdasarkan kualifikasi ibumu, seharusnya tidak sulit untuk mencari ayah untukmu. Apakah dia tidak punya pacar selama ini? Tanya Shin Ki. Tidak ada. Ibu bilang, aku saja sudah cukup. Dia juga bilang kalau dia tidak perlu dijaga oleh pria. Oh, kita sudah sering bertemu, tapi aku belum tahu namamu, kata Shin Ki. Namaku Min Kwan Kwan. Min Kwan Kwan, kenapa tidak satu marga dengan ayahmu? Tanya Shin Ki. Ya, karena aku tidak punya ayah. Kalau tidak, untuk apa aku mencari ayah? Jawab Kwan Kwan. Jawaban yang jelas membuat Shin Ki jadi keheranan. Namun, Shin Ki tidak sempat memikirkannya lebih jauh, karena Kwan minta balik saat itu, khawatir kalau ibunya mencarinya. Kwan memang benar, begitu mereka tiba di lobi, mereka bertemu dengan Minhui dan Dr. Zhu yang panik dan cemas setengah mati mencari keberadaan Kwan. Saking cemasnya, Minhui refleks mengomeli Kwan. Namun hatinya seketika luluh saat Shin Ki menjelaskan bahwa Kwan bermain bersamanya tadi, apalagi saat Kwan dengan bangga memamerkan alat energi jantung baru yang dibuatkan oleh Shin Ki untuknya. Berkat alat baru buatan Shin Ki itu, Kwan langsung berubah jadi primadona di sekolahnya. Teman-teman yang kemarin mengejeknya sekarang berubah terkagum-kagum padanya. Kwan pun bahagia. Bu Guru merekam momen ini lalu mengirimkannya pada Minhui. Minhui sendiri sedang menemui Shin Ki untuk memberikan laporan perkembangan Miss saat dia menerima video itu. Walaupun rada gengsi, tapi akhirnya dia setulus hati mengucapkan terima kasih untuk alat energi jantung yang Shin Ki buatkan untuk Kwan. Shin Ki tentu senang, tapi dia tetap berakting so cool. Selain itu, Shin Ki mengaku bahwa dia sudah memikirkan ucapan Minhui malam itu. Dia akui bahwa mereka sudah menyia-nyiakan waktu 5 tahun karena kesalahan masing-masing. Terlepas dari kebohongan Minhui di masa lalu, entah Minhui sengaja atau tidak, tapi Shin Ki akui bahwa Minhui lah yang selalu menemaninya di masa-masa sulitnya. Maafkan aku, ucap Minhui. Terima kasih, aku menerima ucapan maafmu. Aku juga bersedia melupakan masa lalu. Mulai hari ini, dendam di antara kita terhapuskan. Mulai dari sekarang, mereka akan menjalin hubungan sebagai partner kerja. Minhui pun senang. Dia berjanji akan datang tepat waktu pada pertemuan berikutnya.
Hardy membelikan helm Iron Man untuk bosnya, soalnya Shin Ki mau menghadiahkan ini untuk Min Kuan Kuan, karena Shin Ki sudah berjanji akan memberikan ini untuk Kuan. Setiap kali melihat anak itu, Shin Ki selalu teringat akan dirinya semasa kecil dulu. Kuan sangat persis sepertinya anak yang pemberani. Kuan pun sangat senang saat menerima hadiah keren itu dan langsung memperlihatkannya ke teman-temannya dengan bangga. Tak lama kemudian, Min Hui sedang sibuk kerja saat tiba-tiba dia mendapat telepon dari ibu guru yang mengabarkan bahwa Kuan terluka dan masuk rumah sakit. Min Hui sontak panik bergegas pergi ke IGD, tapi malah mendapati Shin Ki ada di sana. Kemudian Hardy keluar dari ruang IGD dan mengabarkan bahwa Kuan butuh transfusi darah O. Tapi bank darah kehabisan pasokan golongan darah O. Min Hui jelas tidak bisa karena golongan darahnya berbeda. Shin Ki langsung berinisiatif mau mendonorkan darahnya karena dia juga golongan darah O. Tapi Min Hui sontak panik menghentikannya. Mereka pun jadi berdebat hingga akhirnya Min Hui keceplosan dan mengatakan ayah kandung tidak boleh donor darah. Akhirnya kebenaran terungkap juga. Namun tepat saat itu juga Min Hui ditelepon oleh bu guru yang mengabarkan bahwa Kuan sudah selesai diobati. Bukankah Kuan di IGD dan butuh transfusi darah? Min Hui pun jadi bingung. Namun bu guru menyangkal Kuan cuma terjatuh sedikit dan lukanya tidak parah. Ternyata ini sandiwara yang dilakukan oleh Shin Ki untuk memancing kebenaran tentang ayah kandungnya Kuan. Dia curiga karena waktu mau bayar tagihan rumah sakit tadi, dia melihat informasi Kuan yang menyatakan kalau dia berusia 4 tahun. Jelas saja umurnya cukup untuk menjadi anaknya Shin Ki. Dan sekarang Shin Ki jadi marah pada Min Hui karena merasa ditipu lagi oleh Min Hui. Dia tidak terima Min Hui menyembunyikan masalah ini darinya dan melahirkan anaknya tanpa sepengetahuannya dan tanpa seizinnya. Min Hui juga jadi kesal padanya. Dia tidak memberitahu Shin Ki karena dia baru mengetahui dirinya hamil setelah usia kandungannya 3 bulan. Waktu itu mereka sudah berpisah. Shin Ki sendiri yang mengatakan kalau Shin Ki tidak mau bertemu dengannya lagi seumur hidup. Shin Ki begitu membencinya waktu itu. Kalau dia memberitahu Shin Ki tentang kehamilannya, sudah pasti Shin Ki tidak ingin dia melahirkan anak itu. Memang Shin Ki adalah ayah kandungnya Kuan. Tanpa Shin Ki, Kuan tidak akan pernah ada. Namun Kuan adalah anaknya Min Hui juga. Jadi Min Hui punya hak penuh untuk melahirkan atau tidak melahirkannya tanpa izin dari siapapun termasuk Shin Ki. Kenapa juga Shin Ki marah? Lagian kan dia tidak pernah meminta pertanggungjawaban dari Shin Ki. Jadi sebaiknya Shin Ki anggap saja segalanya tak pernah terjadi dan anggap saja Kuan tak pernah ada. Jelas saja Shin Ki tidak bisa melakukan itu. Bagaimana bisa dia menganggap segalanya tak ada saat Kuan ada di hadapannya? Bisa-bisanya Min Hui menyuruhnya untuk menganggap segalanya tak pernah terjadi. Lalu kau mau apa? Mau merampasnya dariku? Tanya Min Hui. Tentu saja tidak, jawab Shin Ki. Tapi tetap saja Shin Ki masih kesal dengan perbuatan Min Hui yang merahasiakan masalah ini darinya dan langsung melampiaskannya dengan ngomel-ngomel kepada Hardy. Bukan berarti dia marah karena punya anak, tapi marah karena selama beberapa tahun ini tidak pernah tahu kalau dia ternyata sudah punya anak. Dia kan bapaknya, dia berhak untuk tahu dong. Dulu dia tidak pernah memikirkan masalah semacam ini, tapi sekarang memikirkan dirinya punya anak, darah dagingnya sendiri yang wajahnya mirip banget sama dia, rasanya sungguh menakjubkan. Shin Ki heran dengan dirinya sendiri, kenapa sebelumnya dia tidak kepikiran kalau Kuan tuh mirip banget sama dia. Sebelumnya Anda tidak senang waktu saya bilang dia anak Anda, ujar Handi mengingatkan. Shin Ki sontak melihatnya dengan kesal, tapi Shin Ki ingin membelikan hadiah untuk Kuan besok dan menyuruh Hardy untuk menemaninya ke mall. Shin Ki senang banget punya anak, tidak sabaran ingin mendengar putranya memanggilnya papa. Bahkan saking antusiasnya, kepalanya tak sengaja terantuk punggung sofa. Walaupun sakit, tapi tidak apa-apa, Shin Ki lagi bahagia banget soalnya. Keesokan harinya, Shin Ki memanggil pengacara untuk mendiskusikan masalah anaknya. Tapi bukan berarti dia mau merebut hak asuh anaknya dari Min Hui. Dia hanya ingin lebih dekat dengan anaknya, tapi khawatir ibu anaknya akan menghalanginya. Pengacaranya menyarankan untuk mempererat hubungannya dengan anaknya dulu. Jika hubungan ayah anak mereka baik, maka sang ibu pasti tidak akan menyulitkan Shin Ki demi kebaikan anak mereka. Hardy diam-diam menguping percakapan mereka ini, lalu tanpa sepengetahuan Shin Ki, dia melaporkan masalah ini ke ketua dewan. Sampai sekarang kita belum tahu siapa ketua dewan ini. Dia peduli banget sama Shin Ki sampai-sampai menjadikan Hardy sebagai mata-matanya. Kemudian Min Hui baru pulang kerja. Dia capek. Namun saat dia membuka pintu, dia malah kaget mendapati Shin Ki ada di rumahnya. Dan juga ada beberapa koper. Dan dia juga sedang asik bermain dengan Kuan. Mereka bahkan pakai baju kembaran ayah anak gambar panda.
Jelas saja Min Hui marah, apa-apaan ini, jelaskan semuanya. Shin Ki sontak menegur Min Hui untuk tidak marah-marah di hadapan anak, karena itu bisa membuat anak jadi takut dan tidak merasa aman terhadap orang tuanya sendiri. Baru setelah Min Hui dengan lembut menyuruh Kwan untuk masuk kamar, Shin Ki dengan santainya menjelaskan bahwa mulai sekarang dia akan tinggal di sini bersama putranya. Min Hui jelas tidak setuju, namun Shin Ki tidak peduli, dia yang pindah ke sini atau Kwan yang pindah ke rumahnya. Min Hui duluan yang salah karena merahasiakannya dan melahirkan anaknya secara diam-diam. Tanpa disadari, ternyata Kwan mendengar perdebatan mereka, hingga akhirnya Min Hui mengatakan kepada Kwan, "Papa cantik ini ingin menumpang di rumah ini untuk beberapa waktu, apakah bersedia?" tanya ibunya. Tentu saja, Kwan mendatangi Shin Ki sambil bersorak heboh, saking senangnya bisa tinggal serumah dengan papa cantik. Min Hui pun kalah telak dan jelas kesal. Karena rumah ini cuma ada dua kamar, jadi Kwan akan tidur bersama ibunya, sedangkan Shin Ki terpaksa tidur sendiri di kamarnya Kwan. Kamarnya kecil, kasurnya juga kecil, jadi kalau Shin Ki tidak terbiasa, sebaiknya dia pulang saja ke rumah besarnya. Kemudian di tengah malam, dia memutuskan untuk keluar kamar untuk minum, sekaligus melihat-lihat rumah. Dan dia mendapati satu album foto berisi penuh dengan foto-foto pertumbuhan Kwan sejak dia bayi. Shin Ki gemas banget sama putra semata wayangnya yang mirip banget sama dirinya sendiri. Karena keasikan melihat foto anaknya, hingga akhirnya Shin Ki pun tertidur di perosotan, sampai-sampai membuat Min Hui jadi kaget. Di pagi hari, Min Hui terkejut melihat Shin Ki yang ternyata berada di rumahnya. Namun, ia malah berpakaian seksi. Dengan santai, Shin Ki malah mengatakan bahwa ia sudah pernah melihatnya seperti itu. Kemudian tak disangka, Dr. Zhu malah berkunjung ke rumahnya. Hal itu membuat Min Hui kalang kabut dan langsung menyuruh Shin Ki untuk bersembunyi. Ternyata Dr. Zhu mengantarkan sarapan pagi untuk Min Hui dan Kwan. Mengetahui hal tersebut membuat Shin Ki merasa kesal dan langsung menanyakan apa hubungan mereka berdua. Sebab Shin Ki tidak terima jika Kwan sampai memanggil ayah pada orang lain. Tak hanya itu, Shin Ki juga tidak mengizinkan Kwan memakan makanan yang dibawakan oleh Dr. Zhu. Pada saat itu, Shin Ki juga meminta Min Hui untuk menjelaskan pada Kwan bahwa dialah ayah kandungnya. Namun, Kwan malah sudah memahami bahwa Shin Ki adalah ayah kandungnya. Mendengar hal itu membuat Shin Ki merasa sangat senang dan meminta Kwan untuk memanggilnya ayah. Tetapi Kwan yang pintar, ia mengetahui jika ibunya tidak menyukai jika Kwan memanggil Shin Ki sebagai ayah. Maka, Kwan hanya memanggil Shin Ki dengan namanya. Perdebatan antara Shin Ki dan Min Hui pun tak terhenti di sana. Shin Ki masih terus protes perihal sarapan pagi yang dibuat oleh Min Hui, sebab ia menginginkan gizi yang baik untuk anaknya. Keesokan harinya, Shin Ki yang sedang mandi tiba-tiba kehabisan air panas dan ia pun langsung protes pada Min Hui. Lalu Min Hui pun menjelaskan padanya bahwa kehidupannya tidak sama seperti kehidupan Shin Ki yang kaya raya. Di pagi hari, Min Hui terlihat sangat kerepotan sampai ia meminta bantuan Kwan untuk memasukkan laptopnya ke tas miliknya. Setelah itu, perdebatan kembali terjadi. Hanya karena Shin Ki yang tidak ingin Kwan diantar dengan menggunakan motor besar milik Min Hui. Alhasil, mereka pun berangkat bersama menggunakan mobil Shin Ki. Kwan pun merasa sangat senang. Kemudian, pada saat rapat berlangsung, Shin Ki dan Min Hui tidak bisa berkutik, sebab ternyata laptop mereka tertukar. Sedangkan di sana banyak orang-orang penting. Hingga akhirnya, Min Hui mempresentasikan proyeknya tanpa melihat bahan. Hal tersebut pun membuat Shin Ki terlihat sangat kagum. Setelah itu, Min Hui pun diam-diam menemui Shin Ki untuk menukar laptop mereka. Lagi-lagi saat itu, mereka malah berdebat dan saling menuduh siapa yang salah. Di rumah, Kwan mendapat kejutan, dikarenakan kamarnya sudah berubah menjadi markas Iron Man. Semua itu berkat Shin Ki, dan Kwan pun merasa sangat bahagia. Namun berbeda dengan Min Hui, ia merasa tidak terima karena Shin Ki yang banyak merubah perabotan di rumahnya. Perdebatan di antara mereka pun disaksikan oleh Kwan, yang akhirnya membuat Kwan sedih. Ia juga meminta Min Hui dan Shin Ki untuk bertingkah seperti orang tua teman-temannya yang tidak bernada tinggi saat bicara, bahkan saling bergandengan dan berpelukan saat bicara. Di malam hari, Shin Ki sedang bermain bersama Kwan dan akan bersiap untuk menidurkan Kwan. Namun saat itu, ia malah melihat bekas jahitan di dada Kwan yang membuat ia sedih. Tetapi ia juga sangat bahagia karena memiliki seorang anak dan ia juga akan selalu membuat Kwan bahagia. Keesokan harinya, Kwan dan Shin Ki sedang sarapan dengan sangat terburu-buru. Ternyata mereka berdua ingin menghabiskan akhir pekan bersama. Benar saja, Shin Ki membawa Kwan ke sebuah mall yang sangat besar
dan ia mengajak Kwan untuk bersenang-senang dari berbelanja pakaian yang sama, bahkan membeli banyak mainan dan makanan. Sesampainya di rumah, Min Hui dibuat terkejut dengan melihat banyaknya barang yang dibeli oleh Shin Ki dan Kwan serta mereka berdua yang berpakaian sama. Saat itu, Min Hui dan Shin Ki kembali berdebat sebab Min Hui tidak terima dengan kemewahan yang diberikan oleh Shin Ki untuk Kwan karena selama ini Kwan sudah cukup bahagia dengan kehidupannya. Namun, Shin Ki melakukan itu semua hanya karena ingin membahagiakan anaknya. Perdebatan itu pun kembali dilihat oleh Kwan. Alhasil, Kwan pun mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat Shin Ki dan Min Hui selalu bertengkar karena dirinya. Kwan hanya ingin mereka selalu bahagia bersama. Hingga akhirnya, Shin Ki pun menenangkan Kwan dan berjanji padanya. Kemudian, Min Hui melihat Shin Ki dan Kwan yang sedang bermain bersama di kamar. Ia pun langsung menghampiri mereka berdua. Saat itu, Min Hui mengkhawatirkan jika waktu Shin Ki sebagai CEO serta kesibukannya malah ia korbankan untuk bermain dengan Kwan. Namun, Shin Ki tetap santai dengan mengatakan bahwa keuntungan terbesar menjadi CEO adalah bisa mengontrol waktu dengan bebas. Lagi-lagi, Min Hui terus mempertanyakan perihal Shin Ki yang sampai kapan akan tinggal di rumahnya. Shin Ki yang pintar, ia langsung melempar pertanyaan pada Kwan, dan Kwan pun mengatakan pada ibunya, jangan selalu mengusir Shin Ki, sebab betapa kasihannya Shin Ki. Saat itu, Min Hui menaruh curiga pada sikap Shin Ki, akhirnya membuat ia ingin menanyakan maksud dan tujuan Shin Ki yang sebenarnya. Namun saat itu, ia melihat Shin Ki yang sedang bekerja di larut malam. Tiba-tiba, laptop Shin Ki mati total, dan Min Hui pun langsung membantu memperbaikinya. Walaupun dengan sedikit kesal, sebab Shin Ki yang tidak tahu terima kasih. Setelah selesai, mereka malah saling menatap, sebab sebuah pulpen yang jatuh ke lantai. Kemudian Min Hui mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Kwan meninggalkannya. Ternyata Shin Ki juga paham akan hal itu, bahwa seorang anak harus bersama ibunya, sebab Shin Ki sudah merasakan hidup sebatang kara tanpa ada orang tua. Shin Ki juga berterima kasih pada Min Hui karena tidak menggugurkan kandungannya dan akhirnya membuat Shin Ki memiliki keluarga. Di perusahaan, Min Hui sedang bersama Chao Mu dan saat itu Chao Mu jauh terlihat sangat bahagia yang membuat Min Hui curiga jika Chao Mu sudah punya pacar. Saat itu, di perusahaan juga terdapat karyawan baru. Dia adalah asisten Yipeng yang baru. Di sisi lain, Shin Ki sedang bertemu dengan Cheng Kirang. Mereka sedang membicarakan perihal proyek baru milik perusahaan Cheng Kirang. Proyek tersebut hampir membuat Shin Ki tertarik, namun ia tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Di saat yang bersamaan, Min Hui dan Chao Mu juga berada di restoran yang sama dengan Shin Ki. Mereka diundang oleh Yipeng untuk menyambut asisten barunya dengan makan bersama. Namun ia malah bersikap cabul pada asistennya tersebut. Min Hui yang melihatnya langsung berusaha menyelamatkan Mei Mei, asisten barunya Yifeng. Tetapi, Min Hui malah mendapat cemoohan dari Yifeng. Min Hui bahkan dikatakan sok suci karena melahirkan anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Kejadian tersebut bersamaan dengan Shin Ki yang baru saja keluar dari sebuah ruangan dan ia mendengar cemoohan tersebut. Dan ia langsung memberikan Yifeng pelajaran. Kemudian Min Hui mengejar Shin Ki untuk mengucapkan terima kasih. Shin Ki masih merasa sangat kesal mendengar perkataan Yifeng tersebut. Tak berselang lama, Chao Mu menyusul untuk mencari Min Hui, namun agar tidak ketahuan, Min Hui sampai mengajak Shin Ki untuk bersembunyi. Kemudian di perusahaan Blue Jay, Shin Ki merasa sangat senang berkat kue yang diberikan oleh Min Hui untuknya. Ia pun sangat menikmati kue tersebut dan membuat moodnya menjadi sangat baik. Di sisi lain, Min Hui sedang ingin mengantarkan Kwan untuk pergi ke sekolah. Saat itu, Min Hui baru menyadari pentingnya keselamatan Kwan dan ia pun memilih untuk memesan taksi. Tak lama kemudian, Shin Ki pun datang dengan mobilnya. Ia bersiap untuk mengantarkan Kwan pergi ke sekolah. Tetapi Min Hui malah sok jual mahal. Hingga akhirnya, Shin Ki pun meninggalkan Min Hui seorang diri. Namun kemudian, Shin Ki yang sedang dalam perjalanan berniat untuk menjemput Min Hui sebab mereka ada janji untuk pergi ke rumah sakit. Hal tersebut dipergoki oleh Yifeng bersamaan dengan Min Hui yang tidak sengaja menempel pada Shin Ki di dalam mobil. Kejadian itu pun langsung difoto oleh Yipeng. Namun, Yifeng tidak mengetahui bahwa pria yang menjemput Min Hui adalah Shin Ki. Kejadian di mobil itu membuat Min Hui dan Shin Ki menjadi salah tingkah. Dan keesokan harinya, Min Hui pergi bekerja seperti biasanya. Namun, ia mendapati sikap para karyawan yang sangat aneh. Sampai akhirnya, Chao Mu mengatakan kepada Min Hui atas berita yang sedang beredar di media sosial. Benar saja, foto kejadian antara Min Hui dan Shin Ki di mobil tersebar di media sosial. Sampai akhirnya terdengar di telinga Shin Ki bahwa ada karyawan yang sedang membicarakan hal buruk tentang Min Hui. Di saat yang bersamaan, Min Hui langsung melacak siapa yang menyebarkan foto tersebut.
Dan benar saja, lagi-lagi itu adalah perbuatan Yi Feng. Tak berselang lama, Shin Qi menemui Min Hui. Ia protes atas berita yang beredar, sebab hal itu akan mempengaruhi Kuan. Shin Qi tidak ingin ada yang menjelekkan anaknya. Sikap Shin Qi tersebut dilakukannya karena ia tidak mengetahui siapa pria yang bersama Min Hui di foto itu. Dan betapa terkejutnya Shin Qi saat ia melihat ternyata pria tersebut adalah dirinya sendiri. Saat itu juga Shin Qi baru mengetahui jika pelaku penyebarannya adalah Yi Feng. Kemudian, Yi Feng sedang kumat penyakit cabulnya. Tak berselang lama, Min Hui pun datang untuk memanggilnya ke ruangan direktur utama. Di sana, Min Hui meminta pertanggungjawaban dari Yi Feng. Ia harus membuat permintaan maaf di web milik perusahaan. Jika tidak, maka Min Hui akan keluar dari perusahaan. Hal tersebut sempat membuat direktur utama takut. Namun, Yi Feng malah memberikan harapan pada Pak Direktur bahwa ia bisa menggantikan Min Hui dan mengambil hati Shin Qi. Setelah itu, dengan tingkat kepedean yang tinggi, Yi Feng menemui Shin Qi di perusahaannya, dan ia mengatakan bahwa ia ditunjuk oleh Pak Direktur menggantikan Min Hui. Saat itu, Shin Qi berakting dengan sikap seolah mendukung pernyataan Yi Feng. Tetapi, sesampainya di basement, Shin Qi membuat Yi Feng mengingat mobil siapa yang saat itu menjemput Min Hui. Hal tersebut membuat Yi Feng sangat ketakutan, dan akhirnya ia bersedia membuat surat permintaan maaf. Di rumah, Min Hui merasa sangat senang dengan hal yang dilewatinya selama sehari itu. Ia juga bersyukur dengan kebaikan Chow Mu padanya. Tak hanya itu, ia juga berterima kasih pada rekan kerjanya. Dan ternyata, Shin Qi juga ingin Min Hui mengucapkan terima kasih untuknya karena hal yang sudah ia lakukan untuk Min Hui. Namun pada saat Min Hui mengetahui bahwa Shin Qi lah yang membuat Yi Feng minta maaf dan Shin Qi juga memberitahukan bahwa pria yang saat itu adalah dirinya, hal tersebut membuat Min Hui sangat kesal sebab secara tidak langsung Shin Qi malah menyebarkan informasi hubungan mereka. Lagi-lagi, perdebatan Shin Qi dan Min Hui membuat Kuan jadi sedih, dan secara otomatis Min Hui dan Shin Qi langsung berbicara dengan lemah lembut. Kemudian, pada saat Kuan akan bersiap untuk tidur, ia malah meminta ayah dan ibunya membacakan dongeng untuk dirinya. Tak hanya itu, ia juga merengek meminta Min Hui dan Shin Qi berada di sampingnya, sampai akhirnya Kuan tertidur dengan memeluk tangan Min Hui dan Shin Qi. Hal itu membuat mereka harus tidur bersama. Setelah itu, di pagi harinya, Min Hui panik saat terbangun dengan posisi ia memeluk Shin Qi. Akhirnya, ia pun berakting dengan masih pura-pura tidur. Tetapi Kuan mengetahui jika Min Hui hanya pura-pura tidur. Min Hui pun menjadi sangat malu saat terbangun. Di saat yang bersamaan, bel pun berbunyi. Namun, Shin Qi malah membuka pintunya. Alhasil, Dr. Zhu memergoki Shin Qi yang menginap di rumah Min Hui. Saat itu, Min Hui menjelaskan semuanya pada Dr. Zhu. Ia juga memberitahukan kebenaran bahwa Shin Qi adalah ayah kandung Kuan. Hal tersebut dilakukan Min Hui karena Dr. Zhu adalah teman baiknya. Namun sepertinya, Dr. Zhu memiliki perasaan yang lebih pada Min Hui. Setelah itu, Min Hui pun kembali ke rumah. Namun ia menemukan Shin Qi yang malah terlihat kesal, sebab Min Hui yang sangat lama pergi mengobrol dengan Dr. Zhu. Di rumah sakit, Min Hui, Shin Qi, dan rekan kerja mereka baru saja selesai mengurus sebuah proyek, dan Shin Qi berencana untuk mentraktir para karyawannya. Namun, Min Hui malah tidak ikut, serta Dr. Zhu yang berencana untuk memasak makanan untuk Kuan dan Min Hui. Hal tersebut semakin membuat Shin Qi tidak menyukai Dr. Zhu. Di malam hari, Shin Qi pulang lebih awal. Ia juga ikut makan bersama Dr. Zhu, Min Hui, dan Kuan. Rasa kesal Shin Qi semakin bertambah saat melihat perhatian yang diberikan Dr. Zhu pada Min Hui dan Kuan. Sampai membuat Shin Qi tidak mengizinkan Kuan memanggil Dr. Zhu sebagai ayah Zhu. Kekesalan yang dirasakan Shin Qi sudah tidak bisa ditutupinya lagi. Setelah makan malam selesai, Shin Qi menemui Min Hui di kamarnya. Lagi-lagi, Shin Qi membahas perihal hubungan Min Hui dan Dr. Zhu. Padahal, Min Hui sudah memberitahu bahwa mereka berdua hanyalah teman baik. Tak berselang lama, Kuan juga masuk ke kamar Min Hui. Saat itu, Kuan akan bersiap untuk tidur, dan dia ingin tidur bersama ayah ibunya. Namun, Shin Qi tidak merespon hal itu. Begitu juga dengan Min Hui yang berupaya membuat Kuan lupa jika ia pernah tidur bersama ayah ibunya. Di perusahaan Bayan terjadi sedikit masalah dikarenakan direktur utama tidak bersedia memberikan dana untuk proyek pemodelan jantung AI yang dikembangkan oleh Min Hui. Saat itu, direktur utama malah memberikan dua pilihan, yaitu Min Hui harus membantu perusahaan menghasilkan uang dengan meluncurkan proyek milik Yi Feng, atau Min Hui harus mendapatkan dana sendiri untuk mengembangkan proyek tersebut. Alhasil, Min Hui lebih memilih untuk mendapatkan dana sendiri dan menjalankan proyek itu. Kemudian, Min Hui mulai memutar otak bagaimana mendapatkan dana sebesar itu. Chow Mu pun menyarankan sebuah ide. Awalnya, Min Hui terlihat tidak setuju, namun lama-kelamaan, Min Hui mau mencoba rencana tersebut.
Tak disangka, ternyata ide yang diberikan oleh Chow Mu adalah dengan meminta bantuan pada Shin Ki. Saat itu, Min Hui sudah memakai kostum seperti seorang chef. Ia juga menyiapkan beberapa hidangan makanan khusus untuk Shin Ki. Situasi itu membuat Shin Ki merasa curiga. Dan benar saja, Shin Ki mempertanyakan apa yang diinginkan oleh Min Hui darinya. Dengan perasaan grogi, akhirnya Min Hui mengatakan tujuannya. Ia meminta bantuan Shin Ki untuk menjadi investor dalam proyeknya. Sebab proyek tersebut cukup besar dan perusahaan Bai'an tidak menyanggupinya. Namun, ketika proyek ini berhasil dijalankan, maka pendapatannya akan sangat besar. Alhasil, Shin Ki hampir menolak membantu Min Hui, sebab ia sudah dalam tahap ingin menerima proyek dari Cheng Kirang. Ditambah lagi, proyek Min Hui baru akan mendapatkan keuntungan dalam 5 tahun mendatang. Dengan penuh keberanian, Min Hui akan berusaha membuat 5 tahun itu hanya menjadi 2 tahun saja, dan mereka sudah akan mendapatkan keuntungan. Ia pun meminta waktu selama 2 minggu agar Shin Ki membuat keputusan. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Shin Ki dan Kuan menghabiskan hari itu bersama dengan bermain di rumah. Namun, keseruan mereka terhenti saat Dr. Zhu datang berkunjung. Ditambah lagi dengan Dr. Zhu mengatakan bahwa ia berkunjung ingin melihat Kuan karena Min Hui yang memintanya. Lalu, kurir makanan datang untuk mengantar pesanan Shin Ki. Tetapi Kuan tidak menyukai makanan tersebut. Alhasil, Dr. Zhu langsung memasak untuk Kuan, dan Kuan sangat menyukainya. Melihat hal itu membuat Shin Ki sangat kesal, dan Shin Ki bertanya kepada Dr. Zhu, apakah ia menyukai Min Hui? Dr. Zhu tidak menjawabnya, namun bertanya sebaliknya, apakah Shin Ki juga menyukai Min Hui? Namun, mereka sama-sama tidak memberikan jawaban apapun. Di malam hari, Min Hui baru pulang ke rumah, dan terlihat sangat capek. Ia bahkan masih melanjutkan pekerjaannya. Alhasil, ia berdiskusi perihal proyeknya pada Shin Ki. Ternyata, Shin Ki juga punya beberapa informasi yang tidak dimiliki oleh Min Hui. Hal itu pun membuat Min Hui langsung merebut iPad milik Shin Ki. Tak berhenti di sana, akhirnya mereka pun mengerjakan proyek itu bersama. Kemudian, Min Hui pun menghabiskan waktu 2 minggu itu dengan sangat bekerja keras. Di hari terakhir, Kuan menelpon Min Hui. Selain itu, Shin Ki juga ada di sana. Ternyata, ia diam-diam ingin melihat Min Hui. Di sisi lain, Min Hui sudah berhasil menyelesaikan proyeknya, dan hari itu menjadi hari ia bersantai bersama Chow Mu. Mereka pun pergi untuk minum, hingga akhirnya membuat Min Hui menjadi mabuk. Tak berselang lama, Dr. Zhu ada di sana, dan ia langsung membantu Min Hui pulang ke rumah. Ternyata hal itu dilihat oleh Shin Ki. Kemudian Shin Ki seperti tidak terima melihat Min Hui bersama Dr. Zhu, hingga akhirnya Shin Ki yang membawa Min Hui masuk ke dalam rumah. Ternyata, Min Hui tidak bisa terlalu banyak minum alkohol, karena bisa membuat sakit lambungnya kambuh. Shin Ki pun langsung membawakan obat untuknya, namun tak disangka Min Hui malah menciumnya, yang membuat Shin Ki tidak bisa berkutik. Kan harinya, Min Hui baru terbangun dan melihat Shin Ki, langsung membuatnya teringat kejadian tadi malam. Namun ia meyakinkan dirinya jika itu hanyalah sebuah mimpi. Saat itu, Min Hui malah bertanya apakah semalam dia melakukan sesuatu? Sampai-sampai membuat Shin Ki tersedak. Lagi-lagi mereka berdebat hanya karena Shin Ki menggunakan laptop milik Min Hui. Di perusahaan Blue Jay, Shin Ki terlihat sangat bahagia sampai membuat Hardy merasa heran. Dan di sisi lain, Min Hui dan Chow Mu sedang berada di perusahaan Bai'an. Saat itu, Min Hui memberikan info yang bagus pada direktur utama dikarenakan Blue Jay sudah bersedia berinvestasi untuk proyek mereka. Pada scene yang berbeda, Shin Ki sedang bermain golf bersama Cheng Kirang dan Lin Siyu. Shin Ki juga ingin minta maaf langsung pada mereka, sebab kerjasama mereka yang batal. Setelah itu, Shin Ki menyusul Kuan dan Min Hui yang sedang berada di wahana permainan. Mereka pun bermain bersama seperti layaknya keluarga bahagia. Kebersamaan mereka pun disaksikan oleh Dr. Zhu, dan ia terlihat tidak menyukai itu. Dr. Zhu pun menegur mereka untuk mengingatkan kesehatan Kuan. Secara otomatis, wajah Shin Ki pun langsung berubah. Shin Ki dan Dr. Zhu terlihat seperti musuh bebuyutan. Tak hanya itu, Dr. Zhu juga memberikan Min Hui sebuah hadiah atas keberhasilannya menyelesaikan proyek. Di rumah, Min Hui membuka hadiah tersebut. Awalnya ia tidak begitu senang karena ia tidak terlalu pandai memakai sepatu hak tinggi. Namun karena Shin Ki yang mengatakan bahwa selera Dr. Zhu buruk sama dengan Min Hui, hal itu pun langsung membuat Min Hui menjadi sangat menyukai sepatu tersebut. Dan Shin Ki pun terlihat sangat tidak terima. Keesokan harinya, Shin Ki bersama Hardy pergi ke sebuah toko sepatu. Ia juga ingin membelikan sebuah sepatu untuk Min Hui. Di rumah, dengan rasa gengsi yang sangat besar, Shin Ki pun memberikan sepatu tersebut pada Min Hui. Namun ia malah mengatakan jika sepatu itu diberikan oleh orang lain untuknya. Kemudian Shin Ki membantu memakaikan Min Hui sepatu.
yang membuat mereka saling bertatapan. Kuan yang pintar langsung mengetahui jika sebenarnya Shinki cemburu pada Dr. Zhu. Namun Shinki tidak mengakuinya. Kuan pun menjadi heran mengapa orang dewasa sangat suka perbuatan yang lain di mulut, lain di hati. Kejadian itu pun membuat Min Hui salah tingkah. Ia juga memuji sepatu yang diberikan oleh Shinki, karena sesuai dengan apa yang ia sukai. Di perusahaan Blue Jay sedang terjadi sedikit masalah yang mengharuskan Shinki untuk terbang ke Beijing mengurus masalah tersebut. Di sekolah, Min Hui sedang menjemput Kuan. Saat itu, Min Hui juga bertemu dengan orang tua siswa lainnya yang mengajaknya untuk menghadiri acara di sekolah. Namun, setiap orang tua harus membawakan makanan yang berbeda. Min Hui pun bersedia menghadiri acara tersebut. Sesampainya di rumah, Min Hui langsung mencari resep kue yang akan ia bawa ke acara sekolah Kuan. Saat itu, Kuan menginginkan Shinki juga ikut ke acara tersebut. Namun ternyata Shinki sibuk dengan urusan kerjanya. Dan juga Min Hui segan untuk memberitahunya perihal acara di sekolah Kuan. Keesokan harinya, Min Hui langsung praktik membuat kue dengan bekal tutor di sebuah video. Saat itu, Kuan juga mengirimkan foto-foto Min Hui pada Shinki. Tetapi kue buatan Min Hui malah gagal total. Saat percobaan kedua dilakukan, seisi rumah pun dipenuhi asap. Kejadian itu pun diketahui oleh Dr. Zhu. Kemudian, Dr. Zhu lah yang membantu Min Hui untuk membuatkan kue tersebut. Di sisi lain, Kuan sedang bersama Hardy untuk belanja beberapa snack yang nantinya akan dia berikan kepada teman-temannya. Dan saat itulah Shinki baru mengetahui jika sebenarnya Kuan juga ingin Shinki ikut bersamanya ke acara tersebut. Setelah itu, acara di sekolah Kuan pun sedang berlangsung. Namun Kuan bersedih sebab teman-temannya tidak menyukai kue yang ia bawa. Dan kue lain sangatlah menarik, tidak seperti kue buatan ibunya. Dan tak berselang lama, Shinki juga ada di acara tersebut. Ia berhasil membuat Kuan jadi sangat senang, begitu juga dengan semua teman-temannya. Tak hanya itu, Shinki juga menyemangati Min Hui sebab ia sudah berniat untuk membuat kue. Akhirnya, Shinki pun mengajak Min Hui dan Kuan untuk membuat kue mereka bertiga. Mereka pun terlihat sangat bahagia. Kebersamaan mereka itu dilihat oleh Dr. Zhu. Alhasil, Dr. Zhu langsung pergi dengan muka yang sangat murung. Di malam hari, Min Hui dan Shinki makan mie instan bersama. Walaupun hanya makan sederhana, namun mereka sangat menikmatinya. Min Hui juga berterima kasih pada Shinki atas hal yang sudah ia lakukan. Di perusahaan Bean, Chow Mu sedang sangat bahagia sebab ia teringat kejadian bersama pria berondongnya. Tak hanya Chow Mu, Min Hui juga terlihat sangat bahagia. Saat itu, Min Hui baru memberitahu Chow Mu bahwa ayah kandung Kuan adalah Shinki. Chow Mu pun sangat terkejut. Namun ia menginginkan Min Hui agar Min Hui bisa melupakan masa lalu dan melanjutkan masa sekarang hingga masa depan, serta jujur akan perasaannya. Di rumah sakit, Shinki, Min Hui, dan Dr. Zhu sedang rapat. Mereka sedang membicarakan tentang proyek yang sedang Min Hui tangani, dan Min Hui minta tolong Dr. Zhu untuk mencarikan pasiennya sesuai dengan proyek miliknya. Shinki yang melihat Dr. Zhu begitu dekat dengan Min Hui langsung menjadi pembatas mereka berdua. Tak hanya itu, Shinki juga tidak membiarkan Dr. Zhu dan Min Hui menghabiskan waktu berdua. Di malam harinya, Min Hui dan karyawannya masih tetap bekerja. Saat itu, Shinki juga ada di sana. Min Hui yang tidak tega melihat karyawannya kelelahan, ia langsung minta mereka semua untuk istirahat. Shinki yang melihat pengorbanan Min Hui membuatnya sangat kagum. Lalu pada saat mereka sedang mengurus beberapa berkas, malah membuat mereka saling berdekatan dan hampir saja Shinki mencium Min Hui. Tetapi aksi itu gagal karena security yang datang mengecek ruangan karena listrik sedang padam. Kejadian tersebut membuat mereka berdua jadi salah tingkah. Kemudian di rumah, Kuan sedang bermain bersama Hardy. Tak lama kemudian, Min Hui dan Shinki pun pulang ke rumah. Terlihat jelas bahwa Shinki sangat dekat dengan anak lelakinya itu. Setelah itu, Min Hui masih melanjutkan pekerjaannya. Shinki pun menemui Min Hui sembari memberikan riwayat penyakit pasien yang dibutuhkan oleh Min Hui. Betapa terkejutnya Min Hui saat mengetahui jika pasien tersebut adalah Shinki sendiri. Lalu Shinki pun menyuruh Min Hui untuk beristirahat, sebab ia bukan Iron Man. Keesokan harinya, Shinki sedang berada di rumah sakit. Saat itu, Hardy masih merayu Shinki agar ia mau melakukan pemeriksaan menyeluruh. Namun Shinki menolaknya, dan akhirnya berkat rayuan Min Hui, membuat Shinki bersedia melakukan pemeriksaan itu. Tetapi, Min Hui harus menemaninya di sana. Lalu mereka pun berada di ruangan pemeriksaan. Suasana itu membuat Min Hui teringat perjuangan Kuan untuk sembuh. Maka, ia pun langsung memegang tangan Shinki, sebab Kuan juga melakukan hal yang sama saat ia akan mengalami situasi seperti itu. Setelah selesai, lagi-lagi mereka bertemu dengan Dr. Zhu, dan Shinki langsung bersikap cuek padanya. Tak hanya itu, Shinki berakting agar Dr. Zhu keluar dari ruangannya. Namun, Min Hui malah ikut bersama Dr. Zhu.
Akhirnya, Shin Ki pun menjadi sangat kesal. Kemudian, Shin Ki yang merasa suntuk karena sendirian memilih untuk keluar ruangan sambil melihat Min Hui. Namun, ia malah melihat Dr. Zhu sedang bersama seorang wanita. Alhasil, membuat Shin Ki menguping pembicaraan mereka berdua. Ternyata dokter itu memang menyukai Min Hui. Sedangkan wanita itu sangat menyukai Dr. Zhu. Dr. Zhu pun memergoki Shin Ki yang sedang menguping. Dan ia langsung berterus terang jika ia memang sudah menyukai Min Hui dari 4 tahun yang lalu. Saat itu, Dr. Zhu membalikkan pertanyaan, apakah Min Hui akan kembali menyukai Shin Ki? Shin Ki pun dengan tegas menjawab iya. Di sisi lain, Min Hui sudah kembali ke ruangan dengan membawakan sebungkus coklat. Namun, pada saat Shin Ki kembali, ia melihat Min Hui yang sedang tertidur dan sebungkus coklat yang ada di meja. Lalu, Shin Ki pun memindahkan posisi tidur Min Hui. Hal itu pun membuat Min Hui terbangun. Tetapi Shin Ki tetap pura-pura tidak mengetahuinya. Sampai akhirnya, Min Hui sungguh terbangun. Dan Shin Ki pun berterima kasih atas coklat yang diberikan oleh Min Hui untuknya. Shin pun beralih. Saat itu adalah saat yang sangat menegangkan bagi Min Hui. Sebab ia sedang menantikan keputusan akhir perihal investasi proyek miliknya. Alhasil, Min Hui pun mendapatkan kabar gembira dari Shin Ki karena investasi itu akhirnya disetujui. Lagi-lagi, Shin Ki malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Lalu, mereka pun ingin merayakan hari bahagia itu dan pastinya juga bersama Kwan. Kemudian, Shin Ki langsung bersiap-siap dan Hardy yang selalu setia membantu Shin Ki. Tak hanya itu, Shin Ki juga sampai membeli sendiri hadiah yang akan diberikannya untuk Min Hui. Di sisi lain, Chao Mu sedang menunggu Min Hui, dikarenakan ia ingin memperkenalkan pacar barunya pada Min Hui. Namun, saat Min Hui berada di lift untuk menemui Chao Mu, ada seorang pria yang melecehkan seorang wanita. Lantas saja, membuat Jia Jun langsung membalasnya. Akhirnya, Min Hui dan Jia Jun memberikan pria itu pelajaran. Kejadian itu menjadi awal perkenalan Jia Jun kekasih Chao Mu dengan Min Hui. Di malam hari, Shin Ki sedang grogi karena perihal hadiah yang akan ia berikan pada Min Hui, sampai membuatnya panik saat Min Hui dan Kwan baru sampai di sana. Malam itu pun menjadi malam sangat bahagia bagi mereka. Setelah selesai, Min Hui dan Kwan pun keluar dari restoran itu. Namun, pada saat Min Hui sedang menerima telepon, Kwan langsung menghilang. Hingga akhirnya, Shin Ki dan Min Hui menjadi sangat panik. Tak lama kemudian, akhirnya mereka menemukan Kwan. Ternyata, Kwan sedang berada di sebuah toko baju, karena ia ingin memberikan Min Hui hadiah, seperti Shin Ki yang juga memberikan hadiah pada Min Hui. Tetapi, Min Hui sudah sangat histeris karena ia sangat takut kehilangan Kwan. Lalu, Kwan dan Shin Ki pun membantu menenangkan Min Hui. Kemudian, mereka pun pulang ke rumah. Di rumah, Min Hui dan Shin Ki saling berterima kasih sebab mereka sama-sama berlaku baik pada Kwan. Sampai akhirnya, Min Hui mengatakan bahwa mereka akan bisa melupakan masa lalu dan merawat Kwan bersama sebagai orang tua. Lalu, Min Hui pun memegang tangan Shin Ki, yang akhirnya membuat mereka terlihat lebih akrab. Keesokan harinya, Min Hui melihat sebuah kemeja putih beserta bekas lipstik yang tergantung di kamar Kwan. Kemeja itu adalah milik Shin Ki. Alhasil, Min Hui pun berniat untuk memberikan hadiah pada Shin Ki. Kemudian, Min Hui pergi ke perusahaan Blue Jay. Ia ingin bertemu dengan Shin Ki untuk memberikan sebuah hadiah. Namun, suasana hati Min Hui langsung berubah saat ia melihat sebuah surat di meja Shin Ki. Ternyata surat tersebut tentang gugatan hak asuh anak. Dengan mata yang berkaca-kaca, Min Hui langsung teringat semua perlakuan Shin Ki pada Kwan. Di sisi lain, Shin Ki juga baru mengetahui perihal surat gugatan hak asuh anak tersebut dan ia tidak menyetujuinya. Dikarenakan surat tersebut bukan dibuat oleh Shin Ki, namun dibuat oleh ketua dewan. Shin Ki pun langsung meminta Hardy untuk membatalkan gugatan tersebut. Namun apa boleh buat, Min Hui sudah terlanjur mengetahuinya dan ia sudah langsung berpikir jika semua itu memang ulah Shin Ki. Alhasil, Min Hui pun sangat kecewa pada Shin Ki dan ia meluapkan amarahnya pada Shin Ki. Dikarenakan, Min Hui tidak akan pernah rela jika ada seseorang yang ingin memisahkan Kwan darinya. Min Hui juga sudah tidak percaya semua penjelasan Shin Ki. Kemudian di rumah, Kwan terus menanyakan Shin Ki pada ibunya. Sampai-sampai membuat Min Hui memarahi Kwan karena terbawa emosi. Namun Min Hui masih terus berusaha membuat Kwan mengerti agar tidak menanyakan Shin Ki lagi. Pada scene yang berbeda, Shin Ki malah tidak bisa tidur. Dan ia dikejutkan dengan keberadaan Hardy. Keberadaan Hardy itu setidaknya membuat Shin Ki mampu meluapkan isi hatinya. Keesokan harinya, Min Hui minta izin cuti sebab ia sedang kurang sehat. Lalu di rumah sakit, Shin Ki sedang menunggu kedatangan Min Hui karena ia tidak bisa menghubunginya. Tak berselang lama, Chao Mu pun ada di sana dan ia sengaja memberitahu Dr. Zhu bahwa Min Hui sedang kurang sehat. Lalu Chao Mu memintanya untuk menemui Min Hui.
Shin Kye mengetahui hal tersebut merasa tidak terima. Lalu, ia pun ikut untuk melihat keadaan Min Hui. Sesampainya di sana, Min Hui hanya memperbolehkan Dr. Zhu masuk ke dalam rumah dan tidak peduli kepada Shin Kye. Saat itu, Min Hui menceritakan masalah antara dirinya dengan Shin Kye pada Dr. Zhu. Di sisi lain, Shin Kye sedang termenung. Bahkan, ia meminta Hardy untuk mengganti perabotan yang ada di rumahnya. Semua itu terjadi karena masalah yang sedang ada pada dirinya dan Min Hui. Tak lama kemudian, Kwon menelpon Hardy, dikarenakan nomor Shin Kye sudah tidak ada di ponsel Min Hui. Akhirnya, Shin Kye pun berbicara pada Kwon. Lagi-lagi ia menjadikan Kwon sebagai perantara ia berbicara dengan Min Hui. Di malam hari, Kwon kembali menelpon Shin Kye. Saat itu, Kwon curiga jika Min Hui dan Shin Kye sedang bertengkar. Sampai-sampai, Kwon tidak habis pikir dengan tingkah orang dewasa, sebab suka membohongi perasaannya sendiri. Akhirnya, Min Hui mencoba menjelaskan perihal masalah mereka berdua pada Kwon, yang mengharuskan Shin Kye kembali ke rumahnya untuk sementara waktu. Tetapi, Kwon akan tetap bisa bertemu dengan Shin Kye dan bermain bersamanya. Di perusahaan Bayan, Min Hui mendapat kabar dari Chow Mu jika ia diundang untuk ikut berpartisipasi dalam konferensi AI. Min Hui pun merasa senang, sebab itu adalah salah satu acara agar proyeknya dikenal banyak orang dan mendapat dukungan. Tak hanya itu, ia juga bisa membawa Kwon liburan bersamanya. Keesokan harinya, Shin Kye ingin menemui Min Hui di perusahaannya, namun Min Hui tidak ada di sana, sebab ia sudah pergi ke Shanghai untuk menghadiri konferensi AI. Min Hui lebih dulu berangkat karena ia ingin liburan bersama Kwon. Mengetahui hal tersebut, langsung membuat Shin Kye ingin menyusul mereka. Di perjalanan menuju Shanghai, Min Hui dan Kwon diperlakukan sangat istimewa selama di pesawat, bahkan sesampainya mereka di hotel. Namun ketika di hotel, Min Hui sudah menyadari jika semua itu adalah ulah Shin Kye. Maka ia pun menolak kamar mewah yang diberikan untuknya dan Kwon. Tak berselang lama, Shin Kye juga sampai di hotel yang sama dengan Min Hui. Saat itu ia ingin menemui Min Hui dan Kwon, namun tak disangka ada seorang wanita yang menghampiri Shin Kye, bahkan sampai menciumnya. Kejadian itu pun dilihat oleh Min Hui dan Kwon. Karena tidak mau terjadi kesalahpahaman, Shin Kye pun mencoba menjelaskan pada Min Hui, yang akhirnya dibantu oleh wanita tersebut. Ternyata wanita itu adalah kakak Shin Kye yang bernama Cindy, ketua dewan ahli. Akhirnya mereka pun duduk bersama. Cindy terlihat sangat ramah dengan Kwon dan Min Hui. Ia bahkan memuji kecantikan Min Hui, serta imutnya putra Shin Kye. Semua tingkah Kwon sangat membuat Cindy terpukau. Kemudian Cindy pun mengajak mereka untuk makan malam bersama. Kemudian makan malam itu pun berjalan dengan lancar, dan mereka terlihat sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama, karena Min Hui yang salah paham oleh perkataan Cindy. Saat itu Cindy salah mengatakan sebuah peribahasa, dan ia juga malah mengatakan bahwa mereka bisa mengurus Kwon. Hal tersebut membuat Min Hui jadi marah dan langsung membawa Kwon pergi dari sana. Di kamar hotel, Min Hui sedang mengeringkan rambut Kwon, dan saat itu Kwon merasa ibunya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Kwon pun membuat Min Hui tenang, sebab Kwon yang mengatakan bahwa ia sangat sayang kepada Min Hui dan akan selalu bersama ibunya. Kwon akan bersedia tinggal bersama Shin Kye jika Min Hui juga ikut bersamanya. Saat itu, Shin Kye ingin bertemu dengan Min Hui, namun ia lebih dulu disambut oleh Kwon. Kwon langsung meminta Shin Kye untuk membujuk ibunya, sebab ia tahu mereka sedang tidak baik-baik saja. Ternyata, Shin Kye ingin memberikan sebuah pencabutan gugatan hak asuh anak. Namun, Min Hui masih sedikit tidak percaya, sebab Shin Kye sudah melakukan banyak hal untuk Kwon. Tetapi, Shin Kye sudah menyadari jika Kwon tidak akan bisa berpisah dengan ibunya, apalagi diminta untuk memilih antara ayah dan ibunya. Kemudian, Min Hui pun melihat isi surat tersebut dan ia menyetujuinya. Keesokan harinya, Kwon dan Min Hui akan berjalan-jalan bersama. Namun, Kwon ingin berkemah, sebab Min Hui yang sudah pernah berjanji padanya. Akhirnya, Kwon mengadu pada Chow Mu. Tak berselang lama, sebuah mobil pun datang, beserta perlengkapan kemah di dalamnya. Saat itu, Chow Mu mengatakan bahwa semua itu adalah kejutan yang ia berikan. Kwon pun merasa sangat senang selama di perjalanan. Sesampainya mereka di tepi pantai, Min Hui mulai curiga pada Chow Mu, sebab Chow Mu yang tidak mengetahui barang-barang yang ia siapkan untuk mereka. Ditambah lagi, tiba-tiba Shin Kye ada di sekitar pantai dan bertemu dengan mereka. Tetapi karena hal itu, membuat kebahagiaan Kwon terasa sangat lengkap. Bahkan tidak disadari, Min Hui juga ikut bahagia walaupun sedikit gengsi. Setelah selesai berkemah, mereka pun kembali ke hotel. Kwon yang sudah tertidur terpaksa dibawa oleh Shin Kye ke kamarnya. Dikarenakan Min Hui yang harus menemui Chow Mu, karena saat itu Chow Mu sedang galau. Kemudian, Min Hui pun menjemput Kwon ke kamar Shin Kye, namun mereka sedang asik bermain.
Alhasil, Minhui menunggu mereka bermain selama setengah jam, sembari mengerjakan bahan untuk konferensi AI. Tetapi Minhui malah tertidur. Shin Ki yang melihat Minhui tertidur, langsung membawanya ke kamar untuk istirahat dengan nyaman. Saat itu, Shin Ki akan mencium Minhui, tetapi aksinya gagal, dikarenakan gerak tubuh Kwon yang mengejutkan mereka berdua. Alhasil, mereka pun menjadi salah tingkah. Kemudian, tibalah hari konferensi AI dimulai. Minhui pun disemangati oleh Kwon dan Shin Ki. Tak hanya mereka berdua, Cheng Kirang dan Lin Siyu juga ada di sana. Saat itu, mereka lagi-lagi terlihat seperti punya niat yang jahat pada Minhui. Dan benar saja, tiba-tiba ketua panitia memberitahu Minhui jika presentasi proyeknya terpaksa dibatalkan dan bisa saja tetap dilakukan namun pada sesi terakhir. Mengetahui hal tersebut membuat Minhui kecewa, namun tidak membuatnya patah semangat. Shin Ki yang menyadari hal tersebut langsung khawatir kepada Minhui dan ingin membantunya. Namun, Minhui masih bisa mengatasi sendiri masalah itu. Dan benar saja, di akhir sesi, Minhui berhasil menarik perhatian semua orang dan melanjutkan presentasinya. Proyek yang dijelaskan oleh Minhui itu pun membuat semua orang terpukau, termasuk Shin Ki dan Cindy. Saat itu, Shin Ki tidak tinggal diam. Ia langsung memperingatkan Cheng Kirang, jangan pernah bermain curang. Lagi-lagi, Cheng Kirang malah menjelekkan Minhui. Namun, Shin Ki bersikap santai saja saat mendengarnya. Di kamar hotel, Minhui mendapatkan sebuah hadiah, dan hadiah tersebut diberikan oleh Shin Ki. Mereka berdua pun bertukar pesan, yang malah membuat mereka menjadi tersenyum. Hadiah yang diberikan Shin Ki itu akan digunakan oleh Minhui di malam pesta konferensi AI. Acara pesta konferensi AI pun dimulai. Orang-orang di sana terpukau dengan kecantikan Minhui. Saat itu, Minhui datang bersama Kwon. Lalu, Chao Mu pun memuji gaun yang Minhui kenakan. Shin Ki dan Cindy juga ada di acara tersebut. Shin Ki terus memandangi kecantikan Minhui. Tak hanya dia, Cindy juga memuji kecantikannya. Kemudian, Minhui menjadi dikenal orang-orang penting karena kehebatannya. Lin Siyu yang melihat itu menjadi sangat iri dan ia melakukan hal buruk pada Kwon, yang membuat Kwon kesakitan serta membuatnya memanggil Minhui. Karena itulah semua orang mengetahui jika Kwon adalah anak dari Minhui. Tak kehabisan cara, lagi-lagi Lin Siyu berani mengatakan jika anak Minhui itu tidak tahu siapa ayahnya. Shin Ki yang mendengar hal tersebut langsung merasa tidak terima dan Shin Ki dengan berani mengatakan bahwa ialah ayah Kwon. Serta ia tidak akan membiarkan mereka menderita sebab mereka berdua adalah orang yang paling penting untuknya. Alhasil, semua orang malah mengagumi sikap Shin Ki dan mereka terlihat sangat bahagia. Di kamarnya, setelah selesai menidurkan Kwon, Shin Ki menemui Minhui. Saat itu, Minhui sedang dalam keadaan mabuk. Ia bertanya pada Shin Ki, apakah Shin Ki menyukainya? Shin Ki pun sempat terdiam. Namun, di saat Shin Ki akan menyatakan bahwa ia menyukai Minhui, malah digagalkan, dikarenakan Minhui muntah karena terlalu banyak minum alkohol. Di sisi lain, Chao Mu sudah menghabiskan malam bersama Jia Jun. Saat itu, Chao Mu menceritakan kisah hidup Minhui yang cukup berat. Chao Mu juga menceritakan perihal Sutian. Ternyata, Sutian adalah kakak kandung Jia Jun. Chao Mu pun menceritakan mengenai kecelakaan yang menimpa Sutian dan Minhui. Namun saat itu, Minhui lebih beruntung dan bisa selamat. Mengetahui hal tersebut membuat Jia Jun terlihat sangat marah. Keesokan harinya, Minhui baru terbangun dari tidurnya. Setelah bersiap, ia melihat Shin Ki yang bertingkah lucu. Ia memainkan dua karakter yang mengingatkan kisah mereka 5 tahun yang lalu. Hal itu pun membuat Minhui sangat terharu, dan Shin Ki pun ingin meminta kesempatan sekali lagi. Saat itu, Shin Ki sudah hampir menyatakan kembali perasaannya pada Minhui, namun digagalkan dengan kedatangan Jia Jun. Ia sangat marah kepada Minhui sebab ia mengira bahwa Sutian meninggal karena menyelamatkan Minhui. Saat itu, kesalahpahaman pun masih terjadi. Dikarenakan kematian Sutian 5 tahun yang lalu, Jia Jun terus menganggap bahwa Minhui lah penyebab kakaknya meninggal. Begitu juga dengan Shin Ki, ia masih tetap mempertanyakan mengenai kebenaran tragedi kecelakaan itu. Padahal Minhui sudah berulang kali menjelaskan padanya. Hal itu pun membuat Minhui jadi sedih dan kecewa karena Shin Ki yang ternyata masih tidak percaya kepadanya. Tidak hanya Minhui, Chao Mu juga kecewa melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu. Setelah itu, Shin Ki dan Jia Jun masih membicarakan tragedi tersebut. Shin Ki mempertanyakan hal apa yang sampai membuat Jia Jun bisa mengatakan bahwa Minhui adalah penyebab kematian kakaknya. Ternyata ia mendapatkan informasi dari seseorang tentang hal itu. Tak lama kemudian, Minhui pun menyusul mereka. Ia mengajak Shin Ki dan Jia Jun untuk pergi ke kota Xi'an demi mendapatkan kebenaran, sebab ia sama sekali tidak pernah menyakiti Sutian. Sesampainya di kota Xi'an, Shin Ki dan Jia Jun masih terus menceritakan Sutian.
Jajun menanyakan bagaimana jika memang Minhwilah penyebab kematian Sutian. Dan dengan tegas Shin Kim menjawab bahwa ia tidak akan memaafkan orang yang mencelakai Sutian. Ternyata Minhui mendengar percakapan mereka berdua yang membuat ia merasa sangat sedih. Keesokan harinya, Shin Ki, Minhui, dan Jiajun mulai mencari orang yang bisa memberikan informasi kepada mereka tentang tragedi kecelakaan 5 tahun yang lalu, hingga akhirnya mereka menemukan orang tersebut. Saat itulah kebenaran yang sebenarnya terungkap, bahwa Minhui bukanlah penyebab kematian Sutian, tetapi waktu itu Pak Ji hanya bisa menyelamatkan Minhui, dan ketika Minhui juga ingin menyelamatkan Sutian, ia sedang mengambil sebuah foto yang sangat berharga untuknya. Setelah mengetahui kebenarannya, Minhui kembali teringat keceriaan yang ada pada Sutian, dan foto yang ingin diselamatkan Sutian adalah foto dirinya bersama Jiajun. Akhirnya, hubungan Minhui dan Jiajun kembali membaik. Shin pun berpindah. Di pinggir danau, Shin Ki sedang bersama Minhui. Namun, Minhui tidak bisa menutupi kekecewaannya dan rasa sakit hatinya. Saat itu, Shin Ki masih mencoba menjelaskan kemarahan Jiajun merupakan hal yang wajar, karena Jiajun tidak mengetahui bagaimana ia harus menghadapi kenyataan itu. Tetapi Shin Ki tetap tidak percaya bahwa Minhui yang menyebabkan kematian Sutian. Keesokan harinya, Minhui sudah tidak ada di penginapan. Shin Ki pun pergi untuk mencari Minhui. Ternyata, Minhui ada di tempat pertama kali mereka bertemu. Di tempat tersebut, Shin Ki mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Minhui. Shin Ki juga berharap jika Minhui dan Kwan selalu ada bersamanya. Namun, Minhui menolak perasaan Shin Ki itu. Ia dengan jelas mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir 5 tahun yang lalu. Sebab, ia tidak ingin bayang-bayang Sutian akan selalu ada di hidup mereka seperti saat ini. Tetapi, perasaan Shin Ki pada Sutian tidak sama seperti perasaannya pada Minhui. Minhui pun percaya pada hal itu, tetapi untuk kedepannya, mereka hanyalah orang tua Kwan. Di luar itu, mereka tidak punya hubungan spesial. Setelah itu, Minhui pun kembali ke rumah. Kwan memberitahu Minhui jika Zizu akan menikah dengan Dr. Zhu. Minhui pun langsung mempertanyakan kebenarannya pada Dr. Zhu. Namun Dr. Zhu menepis pertanyaan itu. Hal tersebut yang akhirnya membuat Minhui mengatakan pada Dr. Zhu bahwa Minhui benar-benar sudah meninggalkan Shin Ki. Di sisi lain, Shin Ki terus mengecek ponselnya sebab ia menantikan balasan pesan dari Minhui. Sampai-sampai membuat ia tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, Shin Ki sudah menunggu Minhui di perusahaan Bay'an demi menanyakan mengapa Minhui tidak membalas pesannya. Ternyata, Minhui tidak akan lagi membalas pesannya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, dan hubungan mereka pun hanya sebatas rekan kerja. Shin Ki pun tidak mau menerimanya. Kemudian, di setiap hari, Shin Ki selalu berusaha untuk mendekati Minhui. Namun, usahanya terus-terusan gagal. Kemudian di malam hari, akhirnya usaha Shin Ki pun mendapat kemajuan. Ia berhasil masuk ke rumah Minhui, namun masih dengan bantuan Kwan. Ia pun begitu sangat perhatian pada Minhui, dan Shin Ki berencana mengajak Kwan jalan-jalan agar mereka bertiga bisa pergi bersama. Tetapi sangat disayangkan, Minhui malah tidak mau ikut bersama mereka dan memilih untuk pergi sendiri. Hal itu membuat Shin Ki menjadi sangat galau. Dengan kepintaran Kwan, ia berhasil membuat ayahnya tenang sebab ia menanyakan keberadaan Dr. Zhu untuk memastikan jika Minhui sedang tidak bersama Dr. Zhu. Kemudian, Minhui dan Chaomu berada di sebuah bar. Di sana mereka sedang galau dengan hubungan percintaan masing-masing. Sama halnya dengan dua wanita cantik itu, Shin Ki dan Jiajun juga sedang pusing bagaimana meluluhkan hati orang yang mereka sukai. Akhirnya, Jiajun pun mengajak Shin Ki untuk bekerja sama. Lalu Shin Ki pun menyetujuinya dan terbentuklah kerjasama pengejar cinta. Keesokan harinya, rencana pun dimulai. Shin Ki mendengar saran dari Jiajun untuk mengirimkan banyak bunga ke kantor Minhui. Tak hanya bunga, ia juga memberikan hadiah beserta kalimat romantis, tetapi Minhui tidak menyukai hal tersebut. Setelah itu, Minhui dan rekan kerjanya sedang rapat untuk membicarakan proyek milik Minhui. Tak berselang lama, Shin Ki pun ada di sana, tetapi ia sedikit terkejut melihat ruangan kerja para karyawan Minhui dipenuhi dengan bunga, namun di ruangan Minhui tidak ada satupun bunga. Lalu, Shin Ki malah ikut bergabung di rapat tersebut. Ternyata tujuannya hanyalah untuk mendekati Minhui. Setelah rapat selesai, Shin Ki masih terus mengikuti Minhui sampai di ruangan kerja. Saat itu, Minhui mengatakan bahwa ia tidak menyukai bunga pemberian Shin Ki. Minhui juga terus menolak ajakan Shin Ki, sampai-sampai Shin Ki menjadi heran bahwa ia sungguh tidak berhasil berkencan dengan Minhui sekalipun. Di malam hari, Shin Ki dan Jiajun sedang galau, sampai-sampai mereka tidak memperdulikan godaan wanita seksi yang ada di bar itu. Keesokan harinya, Minhui sedang menemani Kwan yang sedang belajar berenang bersama Jiajun. Tak berselang lama, Shin Ki pun menyusul mereka.
Saat itu, demi ingin terlihat punya badan yang kekar, Shinki sampai melakukan hal yang konyol dengan memakai baju six-pack. Hal itu pun membuat orang yang ada di kolam renang langsung menertawakannya. Di sisi lain, Jiajun juga menjalankan aksinya. Ia menunjukkan sikap agresif pada Chaomu. Namun, bukannya memperbaiki hubungan mereka, Jiajun malah terlihat seperti penjahat. Sampai-sampai para security ingin memberinya pelajaran. Di kolam renang, Minhui terus melihat dan memuji pria yang sedang berenang. Kwan pun langsung mengadu pada ayahnya. Hal itu pun membuat Shinki berlomba dengan perenang tersebut. Tanpa disadari, saat itu Minhui menyemangati Shinki. Namun tiba-tiba Shinki berhenti karena jantungnya sakit. Minhui pun langsung menolongnya. Ia terlihat sangat khawatir kepada Shinki. Tetapi Shinki malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya, Minhui pun menjadi salah tingkah. Sesampainya di rumah, Shinki kembali beralasan agar bisa berada di sana lebih lama. Lalu tiba-tiba, Minhui memanggil Kwan untuk meminta bantuannya membuka resleting. Tetapi Kwan tidak bisa melakukan itu. Akhirnya, Shinki pun datang untuk menolong Minhui. Keesokan harinya, Minhui sedang berolahraga bersama Chaomu. Dan saat itu, Chaomu malah punya ide untuk mengajak Minhui melakukan kencan buta. Di saat yang bersamaan, Shinki dan Jiajun malah kebingungan harus melakukan apa lagi, sebab usaha mereka tidak ada yang berhasil. Di malam hari, Minhui yang baru pulang dikagetkan dengan keberadaan Shinki di rumahnya. Shinki berniat untuk tinggal di sana bersama mereka, sebab ia beralasan rumahnya sedang kebanjiran. Hal tersebut tidak langsung berjalan mulus, Minhui lah yang akhirnya memilih untuk pergi dari rumah. Di pagi hari, lagi-lagi Shinki sudah menunggu Minhui di kantornya. Ternyata semalaman ia mengira jika Shinki menginap di rumah Dr. Zhu, sampai ia merasa sangat tidak terima karena terbakar api cemburu. Ditambah lagi, dengan Minhui yang memanas-manasi, seolah membenarkan jika ia menginap di sana. Tetapi keadaan menjadi tenang saat Chaomu memberikan ponsel Minhui yang tertinggal di rumahnya. Maka berarti semalam, Minhui menginap bersama Chaomu. Di sisi lain, Zizu yang selama ini selalu mengejar Dr. Zhu sudah memilih untuk mengakhirinya. Sebuah perjuangan yang ia lakukan demi mendapatkan cinta Dr. Zhu tidak kunjung berhasil. Akhirnya, ia hanya ingin Dr. Zhu bahagia karena ia mengetahui jika Dr. Zhu menyukai Minhui. Akhirnya, ia pun membuat janji agar mereka berdua bertemu di suatu tempat. Di malam hari, Kwan menelpon Shinki sebab ia melihat keanehan yang terjadi pada Minhui dan Chaomu. Ternyata mereka sedang menyiapkan pakaian untuk dipakai kencan buta. Tak hanya Shinki dan Jiajun yang panik, Kwan juga terlihat panik. Keesokan harinya, Minhui sudah bersiap untuk pergi kencan buta. Tetapi Kwan malah mengatakan jika hari itu Minhui terlihat sangat jelek. Sebenarnya Kwan sedang berupaya agar Minhui tidak pergi berkencan. Hal yang sama pun dilakukan oleh Shinki. Ia beralasan tidak bisa menjemput Kwan agar kencan Minhui batal. Namun akhirnya Minhui menyadari itu semua dan ia memutuskan membawa Kwan untuk pergi bersamanya. Sesampainya mereka di sebuah restoran, lagi-lagi, Shinki terus memata-matai mereka. Akhirnya, pria yang akan berkencan dengan Minhui pun datang. Namun, Kwan langsung bersikap cuek pada pria itu. Dan Shinki merasa tidak terima karena Minhui bisa sangat ceria seperti itu. Tak hanya cuek, Kwan juga membuat pria itu merasa tidak nyaman. Sampai akhirnya, Shinki dengan sengaja menghubungi Minhui untuk mengganggunya. Namun, kelakuan Shinki itu dipergoki oleh Minhui. Dan Shinki juga langsung membuat kacau kencan buta Minhui. Di sisi lain, Jiajun sedang melakukan hal yang sama. Ia berusaha agar Chaomu batal melakukan janji kencan buta bersama pria lain. Berkat usaha yang dilakukan Jiajun itu, membuat hubungannya dengan Chaomu kembali membaik. Saat itu, Dr. Zhu dan Zizu sedang berjalan-jalan, dan waktu itulah Zizu mengatakan semua hal yang ia rasakan, selama ia berusaha membuat Dr. Zhu menyukainya. Ia sampai membantu Dr. Zhu untuk mengungkapkan perasaannya pada Minhui. Tak berselang lama, Minhui pun menemui Dr. Zhu. Saat itu, ia mengungkapkan perasaannya yang selama 4 tahun ia sembunyikan. Tetapi, ungkapan itu bukanlah pernyataan agar cintanya diterima, tetapi hanya sekedar pengakuan bahwa ia pernah menyukai Minhui. Hal itu dilakukannya karena Dr. Zhu teringat semua pengorbanan yang dilakukan Zizu dan ia lebih memilih untuk kembali bersama Zizu. Di malam hari, Shinki dan Kwan sedang menunggu Minhui. Lagi-lagi Shinki berakting kesakitan agar Minhui menolongnya. Tak hanya Shinki, Kwan juga berakting sampai meminta Minhui untuk memberikan napas buatan pada Shinki. Semua ulah mereka itu pun sudah diketahui oleh Minhui. Tak berhenti di sana, Shinki terus berusaha untuk masuk ke rumah Minhui, namun Kwan melarangnya, sebab ia membantu Shinki, maka Minhui akan menyuruhnya untuk tinggal bersama Shinki. Akhirnya, Kwan hanya memberikan titipan Minhui, yaitu berupa coklat untuk Shinki.
Keesokan harinya, Minhui sedang bersama Chaomu. Ternyata, Minhui masih ingin melakukan kencan buta. Akhirnya, Chaomu pun langsung memberikan informasi itu pada Shinki. Di sisi lain, Shinki terlihat sangat uring-uringan hanya karena menunggu balasan pesan dari Minhui. Akhirnya, Hardy pun memberikan saran bahwa Shinki lebih baik menelponnya dan memberikan hadiah. Namun, saran itu masih membuat Shinki kebingungan. Di hari itu, Minhui sedang melakukan kencan buta untuk kesekian kalinya. Setelah pertemuan itu selesai, ia tak sengaja bertemu dengan Cheng Kirang. Namun lagi-lagi, Cheng Kirang malah melakukan hal yang tidak baik pada Minhui. Akhirnya, Shinki pun langsung datang menolongnya. Ia sampai memberikan pelajaran pada Cheng Kirang. Pertolongan yang dilakukan Shinki itu masih membuat Minhui jutek pada Shinki. Sampai pada akhirnya, Shinki kesakitan di pergelangan tangannya karena ia tadi memukul Cheng Kirang. Hal itu pun membuat Shinki meminta tolong agar Minhui bisa mengantarnya pulang. Walaupun kesakitan itu bercampur dengan akting agar Minhui lebih perhatian padanya. Sesampainya di rumah, Minhui malah bertemu dengan Hardy. Tak berselang lama, Hardy pun langsung berpamitan pergi agar Minhui dan Shinki bisa berduaan dan Minhui juga bisa mengurus Shinki. Saat Minhui sedang mengobatinya, Shinki terus mencoba merayu Minhui. Ia juga meyakinkan Minhui jika kedepannya ia akan berjuang dengan caranya sendiri untuk bisa mendapatkan kembali cinta Minhui dan agar Minhui tidak melakukan kencan buta lagi. Pada saat Minhui ingin pulang, tiba-tiba jantung Shinki sakit. Namun ia berusaha menutupinya dan Minhui juga mengira jika semua itu hanya akting semata. Di rumah, Minhui sedang menemani Kwan mandi. Saat itu, Kwan membuatnya sadar jika tidak ada orang lain yang bisa mencintai Minhui sebesar Kwan dan Shinki mencintainya. Keesokan harinya, Kwan merasa sangat bosan sebab ia harus menemani Minhui yang lembur bekerja di hari libur. Akhirnya, ia menelpon Shinki untuk mengeluhkan hal tersebut. Lagi-lagi, Shinki berbohong jika ia sedang berada di luar kota. Ternyata hal itu dilakukannya agar Minhui dan Kwan tidak mengetahui jika sebenarnya ia sedang dirawat di rumah sakit. Tak berselang lama, Minhui pun menelpon Hardy tanpa sepengetahuan Shinki. Hardy menjawab telepon tersebut karena Shinki yang bandel. Minhui pun langsung memarahinya. Akhirnya Shinki mengetahui apa yang dilakukan Hardy. Setelah itu, Minhui dan Kwan pun datang menjenguk Shinki. Terlihat sekali jika Minhui sangat khawatir kepada Shinki. Padahal, Shinki tidak ingin membuat Minhui khawatir. Kwan juga ada di sana untuk menghibur Shinki. Saat itu, Minhui masih memarahi Shinki karena ia yang bandel tidak mau mendengar perintah dokter. Minhui juga mengatakan bahwa sekarang Shinki tidak akan sendirian seperti dulu. Di rumah sakit, Minhui dan Kwan masih terus menemani Shinki. Kwan juga sampai melukis hati untuk Shinki agar Shinki bisa memakai hati yang satunya lagi jika ia sedang sakit. Tak berselang lama, suster pun datang untuk memberikan obat. Saat itu, Minhui mengaku sebagai kerabat Shinki. Hal itu pun membuat Shinki merasa sangat senang. Setelah itu, Cindy tiba-tiba datang menjenguk Shinki dengan perasaan yang sangat cemas. Akhirnya, Kwan dan Minhui pulang ke rumah, dikarenakan sudah ada Shinky yang akan menjaga dan merawat Shinki. Saat itu, Kwan ingin membuatkan roti lapis cinta untuk Shinki, karena ia sangat sayang kepada ayahnya. Di sisi lain, Shinki malah merasa kesal dengan kedatangan Cindy, karena kedatangannya malah membuat Minhui dan Kwan pergi dari rumah sakit itu. Saat itu, Shinki juga memberikan kabar yang sangat penting, bahwa grup pemegang saham terbesar perusahaan Bay'an berencana akan menjual Bay'an. Mendengar hal itu, langsung membuat Shinki khawatir. Ia tak hanya mengkhawatirkan Minhui, tetapi juga proyek penting yang sedang Minhui jalankan. Akhirnya, ia meminta Shinki membantunya keluar dari rumah sakit agar ia bisa mengurus masalah tersebut. Keesokan harinya, Shinki pun sudah kembali ke rumah. Namun Hardy terus mengomel sebab ia seharusnya berada di rumah sakit. Hardy juga bersedia mengurus Shinki, tetapi Shinki langsung berakting agar Minhui dan Kwan merawat Shinki, dan Shinki mengajak Hardy untuk bekerja bersamanya. Awalnya Minhui menolak, namun Kwan dan Shinki sangat pandai berakting. Akhirnya Minhui bersedia untuk merawat Shinki. Kemudian Minhui pun mulai merawat Shinki, namun ia tetap cuek pada Shinki. Tetapi roti lapis berbentuk cinta itu membuat Shinki sangat bahagia sampai ia mencium tangan Minhui. Di malam hari, Minhui masih terus merawat Shinki, tetapi Shinki masih terus menggodanya. Lalu Shinki juga memberitahu Minhui mengenai perusahaan Bay'an yang akan dijual. Tak hanya itu, ia juga menakut-nakuti Minhui jika penyakitnya bisa kambuh kapan saja dan membuatnya meninggal. Kwan yang juga mendengar hal tersebut menjadi sangat khawatir kepada ayahnya, dan ia meminta Minhui untuk terus merawat Shinki. Namun, Shinki mengatakan kepada Kwan bahwa ia tidak boleh mengikuti hal yang dilakukan oleh ayahnya dengan membuat Minhui menjadi khawatir.
Akhirnya, Min Hui pun tidur di kursi agar ia bisa menjaga Shin Ki. Lagi-lagi, Shin Ki berakting kesakitan. Hal itu membuat Shin Ki mengambil kesempatan dalam kesempitan. Keesokan harinya, Min Hui yang melihat Shin Ki tidak bergerak saat dibangunkan langsung membuatnya khawatir dan mengecek kesehatan Shin Ki. Akhirnya, Shin Ki menggunakan kesempatan itu. Di perusahaan Bay'an, Chang Mu dan Min Hui sedang menyidang Pak He, yaitu direktur utama mereka. Mereka ingin mengetahui penyebab grup Yuan Lai ingin menjual Bay'an. Ternyata masalah yang terjadi karena pergantian ketua dewan yang baru dan mereka merasa bahwa Bay'an adalah penyebab kerugian grup Yuan Lai. Hal tersebut membuat Chang Mu dan Min Hui langsung memutar otak untuk mencari jalan keluarnya. Setelah itu, Cindy pun menghubunginya dan ia makan malam bersama Cindy. Saat itu, Cindy menceritakan bagaimana hidup Shin Ki selama ia diadopsi oleh keluarganya. Shin Ki adalah pribadi yang baik. Dari kecil, ia tidak ingin mengkhawatirkan orang lain. Maka dari itu, ia terus menyembunyikan rasa sakitnya. Mengingat hal itu, membuat Cindy merasa sangat sedih. Cindy pun juga meminta tolong pada Min Hui untuk terus bersama Shin Ki, karena hanya Kwan dan Min Hui lah cahaya hidup Shin Ki. Di rumah, Shin Ki juga seperti orang kalang kabut, karena menunggui Min Hui yang tak kunjung pulang. Sampai-sampai Kwan heran melihat tingkah ayahnya. Tak berselang lama, Min Hui pun pulang ke rumah. Lagi-lagi Shin Ki berakting kesakitan, tetapi Min Hui sudah mengetahuinya. Saat itu Shin Ki terus protes, karena ia mencium bau alkohol di badan Min Hui. Ia sangat cemburu karena mengira Min Hui minum bersama orang lain. Namun ternyata, Shin Ki juga mencium parfum Cindy. Akhirnya ia menjadi tenang karena mengetahui bahwa Min Hui keluar bersama Cindy. Setelah itu, Min Hui pun diberi sebuah kejutan yang sangat indah oleh Shin Ki. Ia terlihat sangat bahagia. Dan tak hanya itu, Shin Ki juga mengatakan bahwa sekarang dan selamanya, ia akan selalu ada untuk Min Hui dan membantu hal yang dikhawatirkan oleh Min Hui seperti permasalahan perusahaan Bay'an. Min Hui pun tersentuh mendengarnya, karena selama ini, ia hanya berjuang seorang diri. Keesokan harinya, Min Hui dan Shin Ki sedang dalam perjalanan. Hardy sangat pintar, ia menyetir dengan sedikit tidak berhati-hati. Ia membuat Min Hui yang sedang tertidur jatuh ke pelukan Shin Ki. Tak berselang lama, Dr. Zhu menghubungi Min Hui. Ia mengajak Min Hui untuk bertemu. Shin Ki pun tidak terima, bahkan ia sudah tidak bisa menutupi kecemburuannya lagi. Ternyata tujuan Dr. Zhu mengajak Min Hui bertemu adalah untuk minta saran karena dia ingin Zizu menerima cintanya tanpa ada kesalahpahaman lagi. Min Hui pun memberikan saran pada Dr. Zhu dan berharap agar ia berhasil melakukannya. Kemudian Min Hui pun bertemu dengan Cheng Kirang. Saat itu ia memberikan sedikit informasi perihal Bay'an pada Min Hui. Kemudian Cheng Kirang mengajak Min Hui untuk pergi bersamanya jika Min Hui ingin mendapatkan lebih banyak informasi. Akhirnya Min Hui pun bersedia ikut bersamanya. Hal itu dilihat oleh Shin Ki. Shin Ki pun langsung mengikuti mereka. Sesampainya Cheng Kirang dan Min Hui di suatu tempat, ternyata Cheng Kirang malah punya niat buruk untuk Min Hui. Ia mencoba melecehkan Min Hui karena ia menginginkan Min Hui bersamanya. Beruntungnya Min Hui bisa memberinya pelajaran. Tak berselang lama, Shin Ki pun datang untuk menenangkan Min Hui. Sesampainya di rumah, Min Hui terlihat sangat ketakutan. Namun Shin Ki berhasil menenangkannya. Hingga akhirnya Min Hui bisa merasakan kenyamanan dan melupakan kecemasannya. Shin Ki juga terus menemani Min Hui saat ia tertidur. Saat itu jantungnya kembali sakit. Ia membuat mereka berdua terjatuh bersama. Saat itu Shin Ki senang melihat Min Hui yang sudah kembali tersenyum. Dan Min Hui pun berterima kasih pada Shin Ki. Setelah itu Min Hui mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata 5 tahun yang lalu Min Hui pernah bekerja di perusahaan Cheng Kirang. Dan ia mendapatkan perlakuan buruk. Ia juga pernah dilecehkan oleh Cheng Kirang. Yang akhirnya malah membuat dirinya dipecat. Karena Min Hui yang mendapatkan fitnahnya. Min Hui lah yang dituduh sebagai pelaku dan merayu Cheng Kirang, dan Cheng Kirang hanyalah menjadi korban. Mengetahui hal tersebut membuat Shin Ki merasa sangat bersalah karena ia tidak berada di sisi Min Hui dan Kwan saat mereka sedang membutuhkannya. Maka Shin Ki pun meyakinkan Min Hui bahwa saat ini tidak akan ada lagi yang bisa menindas mereka. Saat itu Shin Ki menjenguk Cheng Kirang di rumah sakit. Ia membuat Kirang tidak bisa lagi merendahkan Min Hui, sebab ia menjelaskan betapa berharga dan pentingnya Min Hui di hidupnya, dan ia akan terus melindungi Min Hui. Semua perkataan Shin Ki itu didengar oleh Min Hui, yang akhirnya membuat Min Hui sangat tersentuh. Di sisi lain, Kwan sedang bersama Cindy. Ia merasa heran masalah apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh Shin Ki dan Min Hui. Kwan merasa khawatir dengan keadaan ibunya, maka dari itu, ia ingin memberikan Min Hui hadiah agar ibunya kembali bahagia. Hal itu pun didukung oleh Cindy, dan Cindy bersedia membantunya.
Di rumah, Minhui sedang bermain gelembung. Shinki yang melihatnya membuat ia teringat masa lalu mereka. Saat itu, Minhui sangat berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Shinki untuknya. Hal tersebut membuat Minhui menerima kembali cinta Shinki dengan simbol gelang matahari yang dipakaikan Shinki untuk Minhui. Akhirnya, mereka pun menghabiskan malam dengan penuh cinta dan memulai hubungan yang baru. Di pagi hari, Minhui yang baru terbangun terkejut dengan kehadiran Kuan yang ada di kamar mereka. Kuan merasa sangat kesal karena ayah dan ibunya tega membuang ia pada Cindy. Namun mereka berdua malah tidur bersama. Setelah itu, Shinki pun menyiapkan sarapan, seperti halnya pasangan yang sedang jatuh cinta. Shinki terus menggoda Minhui dan mereka tampak sangat bahagia. Kuan juga ada di sana, mereka sudah seperti keluarga yang bahagia seutuhnya. Di perusahaan Bean, Chomu sudah memutuskan hal yang sangat besar. Ia berencana untuk membuat akuisisi manajemen. Hal tersebut adalah usaha pertahanan mereka. Walaupun Bean akan dijual, tetapi hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja dan proyek mereka. Akhirnya, Minhui pun bersedia untuk bergabung dengan keputusan yang dibuat oleh Chomu. Begitu juga dengan Pak He yang akan setuju jika selama 2 minggu mereka berhasil mewujudkannya. Di sisi lain, Shinki dan Cindy sedang membicarakan perihal perusahaan Bean. Dan kali ini, Shinki dengan berani membuat keputusan yang besar. Ia sendiri yang akan bertanggung jawab untuk mengakui sisi Bean. Karena ia tahu proyek mereka sangatlah bagus. Dan akhirnya, Cindy pun langsung mendukungnya. Di rumah, Minhui sedang pusing dengan biaya yang ia perlukan. Namun Shinki sudah langsung nyosor saja. Lalu Shinki mengetahui keputusan yang dibuat oleh Chomu dan ia bersedia membantu mereka. Ia juga langsung meminta Chomu untuk membicarakannya. Mendengar hal tersebut membuat Minhui sangat bahagia. Akhirnya mereka pun kembali ingin menghabiskan malam itu dengan penuh cinta. Namun hal itu hampir gagal karena Kuan ternyata tidur di kamar mereka. Dengan terpaksa Kuan harus dipindahkan ke kamarnya walaupun Kuan sempat menolak. Bahkan ia heran dengan kelakuan orang dewasa. Setelah semua beres, Minhui dan Shinki pun melanjutkan malam itu bersama. Hari itu adalah hari yang membuat Minhui sangat terharu karena Kuan memberikannya sebuah hadiah hasil kerja kerasnya. Tak hanya Minhui, Shinki juga mendapatkan hadiah yang sama dengannya. Kuan terlihat sangat sayang kepada ayah dan ibunya, begitu pula sebaliknya. Setelah itu, Minhui dan Pak He sedang berada di lift. Tak berselang lama, Shinki juga masuk lift yang sama dengan mereka. Lagi-lagi, Shinki tidak bisa menahan godaan untuk mendekati Minhui, padahal mereka sedang merahasiakan hubungan asmaranya. Saat itu, mereka sedang mengadakan rapat mengenai kontrak akuisisi manajemen Bai'an. Semua berjalan lancar, namun lagi-lagi, Shinki dan Minhui yang sedang kasmaran sangat sulit menutupi tingkah mereka. Setelah rapat selesai, Minhui pun berpamitan. Namun, Shinki langsung mengejarnya dan meminta sebuah imbalan atas hal yang sudah ia lakukan. Akhirnya saat itu, Shinki mendapatkan kecupan, dan Minhui menjanjikan untuk sisanya ada di malam hari. Kemudian di malam hari, Shinki dan Minhui sedang makan malam bersama. Namun, Shinki terus melihat jam tangan yang diberikan oleh Kuan untuknya. Ia juga sedang menantikan Kuan yang belum pulang ke rumah. Tidak hanya itu, Shinki sempat protes, sebab Minhui yang terus melihat ponselnya. Ternyata Minhui berencana menjual rumahnya. Hal itu pun membuat Shinki yang awalnya marah menjadi senang, sebab dia akan tinggal bersama dengan Minhui dan Kuan jika rumah itu sudah berhasil terjual. Setelah itu, Shinki pun menagih pembayaran lunas yang dijanjikan oleh Minhui siang tadi. Keesokan harinya, orang dari bagian properti sudah melihat rumah Minhui. Hal itu membuat Shinki jadi senang karena tak lama lagi mereka akan tinggal bersama. Sampai-sampai membuat Shinki langsung membantu membereskan barang-barang Minhui. Saat itu Minhui terlihat sedih karena mengingat kenangan indah di rumah itu. Shinki pun langsung menenangkannya dan ia mendapatkan kecupan dari Minhui. Kemudian, Dr. Zhu pun datang berkunjung. Lagi-lagi, Shinki masih cemburu dengan Dr. Zhu, namun hubungan mereka sedikit membaik, dikarenakan Shinki yang akan meminta bantuan Dr. Zhu. Saat itu pun, Minhui dan Chomu sedang menunggu salah satu investor yang akan bergabung dalam akuisisi manajemen mereka. Namun siapa sangka, ternyata orang tersebut adalah Pak Chai, pria yang pernah berkencan dengan Minhui. Karena hal tersebut, Pak Chai bersedia bergabung di manajemen mereka. Akhirnya, pertemuan itu pun selesai. Namun Chomu jahil, ia memberitahu Shinki bahwa investor kali ini adalah pria yang pernah berkencan dengan Minhui. Shinki yang mengetahui hal tersebut langsung seperti orang kalang kabut karena terbakar api cemburu. Di malam hari, rumah Minhui akhirnya terjual dan semuanya berjalan dengan lancar. Tapi Shinki malah termenung, ternyata ia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Sebab saat itu, sepertinya ia akan punya saingan cinta.
Setelah itu, Minhui pun sudah mulai memindahkan barang-barangnya ke rumah Shin Ki. Ia pun mengeluh kecapean, tetapi Shin Ki malah mengatai barang-barang Minhui yang terlalu banyak. Alhasil, Minhui pun hampir ngambek, tetapi Shin Ki berhasil merayunya dengan langsung mencium Minhui. Sampai ia hampir tidak melepaskan Minhui saat ponsel Minhui berdering. Ternyata Pak Chai lah yang menghubunginya untuk mengajak Minhui bertemu. Shin Ki pun tidak bisa menutupi rasa cemburunya itu, ia langsung mengikuti Minhui. Saat itu Minhui dan Pak Chai sedang berada di toko buku karena Minhui membantu Pak Chai menjadi penasehatnya. Tanpa sepengetahuan Minhui, Shin Ki juga ada di sana, ia terus memata-matai gerak-gerik mereka berdua. Tingkah Shin Ki pun dipergoki oleh Minhui, Minhui pun langsung memasang wajah masam. Hingga Shin Ki mengira bahwa Minhui marah padanya, tetapi ada hal yang tidak terduga yang dilakukan oleh Minhui. Ia langsung menarik Shin Ki dan mengenalkan Shin Ki sebagai pacarnya pada Pak Chai. Hal tersebut pun membuat Shin Ki merasa sangat bahagia, bahkan ia sampai memberikan ciuman untuk Minhui. Akhirnya Minhui dan Shin Ki pun pulang ke rumah. Ternyata Meimei ingin melaporkan sesuatu, bahwa ternyata Yipeng sedang menyuruhnya untuk memasang alat penyadap di ruangan kerja Minhui. Alhasil mereka pun menjalankan sebuah rencana yang nantinya malah menjebak Yipeng dan Cengkirang, sebab Minhui mengetahui jika semua itu adalah ulah Cengkirang. Setelah itu Shin Ki yang mengetahui masalah Minhui pun langsung membantunya. Ia sudah memikirkan kemungkinan yang akan terjadi dan berapakah dana yang sanggup perusahaan Cengkirang keluarkan, sebab perkiraan dana itu menentukan siapa yang nantinya akan berhasil menjadi pemilik Bai'an selanjutnya. Minhui pun langsung bangga dengan kemampuan Shin Ki. Alhasil, mereka pun kembali menghabiskan malam dengan penuh cinta. Di perusahaan Bai'an, Minhui dan Chao Mu pun memulai aksinya. Mereka menghidupkan alat penyadap itu. Hal tersebut membuat Yipeng langsung gercep menyimak pembicaraan mereka. Saat itu, Minhui dan Chao Mu membicarakan perihal dana yang mereka sanggupi, yaitu senilai 1,29 miliar. Yipeng yang mendengar nominal itu, langsung merasa sangat senang karena ia berhasil mengetahui hal yang sangat penting, padahal Chao Mu dan Minhui sedang berakting. Alhasil, nominal dana itu pun sampai kepada Cengkirang dan ia akan mengeluarkan dana yang lebih besar dari Chao Mu dan Minhui, agar Cengkirang lah yang akan menjadi pemilik perusahaan Bai'an selanjutnya. Di sisi lain, Dr. Zhu sedang mengungkapkan perasaannya pada Zizu, dan akhirnya Zizu pun menerima cinta Dr. Zhu. Kemudian hari itu adalah keputusan akhir kepemilikan perusahaan Bai'an, dan betapa terkejutnya pihak Minhui saat mengetahui bahwa perusahaan Cengkirang lah yang memenangkannya. Ternyata, alasan mengapa perusahaan Kirang bisa menang adalah karena mereka lebih unggul 2 juta dari pihak Minhui. Hal itu membuat mereka tidak bisa berkutik. Dan di malam hari, Shin Ki menyusul Minhui yang sedang sendirian. Saat itu, Minhui masih merasa kesal karena keputusan akhir yang ia dapatkan. Hal itu pun membuat Minhui bertekad untuk mengundurkan diri, sebab ia tidak akan mungkin mau bekerja sama dengan pria jahat itu. Shin Ki pun selalu mendukung semua keputusan Minhui. Keesokan harinya, lagi-lagi Shin Ki dan Kuan melakukan tingkah yang sangat menggemaskan untuk menyemangati Minhui. Kemudian, Shin Ki pun mengantarkan Minhui untuk bekerja. Ia terus menyemangati Minhui, bahkan memberikan ciuman untuk Minhui. Sesampainya di perusahaan, semua karyawan merasa khawatir sebab Bai'an sudah menjadi milik perusahaan Cengkirang. Namun, Minhui berhasil menenangkan mereka. Setelah itu, Minhui pun bertemu dengan Chao Mu dan memberitahunya bahwa ia akan mengundurkan diri. Chao Mu yang mengetahui hal itu sangat menghargai keputusannya. Lalu Minhui pun menemui Cengkirang untuk memberikan surat pengunduran diri. Tetapi, Kirang terus merayunya untuk tetap bertahan. Ditambah lagi, ia mengancam kesejahteraan para karyawan Minhui. Alhasil, Minhui pun langsung mengurungkan niatnya dan memikirkan kembali keputusan yang ia buat. Minhui pun merasa sangat sedih saat melihat para karyawannya. Di saat yang bersamaan, Shin Ki menelpon Minhui dengan mengatakan bahwa ia akan menjemput Minhui dan membawanya ke tempat yang istimewa. Shin Ki merasa sedikit kesal, sebab ia belum selesai bicara tetapi Minhui sudah menutup teleponnya. Kemudian Shin Ki mengajak Minhui ke rumah lamanya, dan ternyata rumah itu tidak akan menjadi milik orang lain, karena Shin Ki lah yang sudah membeli rumah itu atas nama Kuan. Minhui mengetahui itu langsung terharu. Ia pun sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang Shin Ki berikan untuk dirinya dan juga Kuan. Saat itu Shin Ki sedang kepedean saat Minhui yang akan mengajaknya melakukan hal gila, karena Shin Ki yang langsung melihat pintu kamar, padahal Minhui mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Di sana mereka bisa meluapkan semua kekesalan mereka. Tak berhenti di sana, Minhui dan Shin Ki pun melanjutkan kencan mereka dengan nonton bioskop, sampai membuat mereka terharu karena film yang ditayangkan. Di sisi lain, Cengkirang dengan tega mengakhiri hubungan gelapnya bersama Lin Siyu, karena ia sudah mendapatkan kedudukan dan semua yang ia mau.
Alhasil, Lin Siyu pun mengancam dirinya karena dia masih memiliki bukti pelecehan seksual yang dilakukannya pada Min Hui 5 tahun yang lalu. Hal itu pun langsung menyulut emosi cengkirang. Sementara itu, Min Hui dan Shin Ki sedang asyik menghabiskan waktu berdua dan mereka pun sangat terlihat bahagia. Keesokan harinya, Min Hui pergi menemui cengkirang. Ia kembali masuk ke ruangan yang pernah membuat ia trauma. Saat itu, dengan penuh keberanian, Min Hui mengatakan pada cengkirang bahwa ia akan tetap bertahan di Bai'an, namun dengan dua syarat, dan syarat itu tidak akan pernah berhubungan dengannya. Karena Min Hui hanya akan bertanggung jawab atas proyek dan para karyawannya. Di sisi lain, Shin Ki sedang bersama Lin Siyu. Saat itu, ia berniat membantu Lin dari kejahatan yang bisa saja dilakukan oleh cengkirang. Dan tentu saja, Shin Ki juga memiliki tujuan yang lain. Semua itu dilakukannya demi Min Hui. Saat pulang, lagi-lagi cengkirang terus mengganggu Min Hui. Namun beruntungnya, Shin Ki datang di waktu yang tepat. Ia pun langsung menolong Min Hui dan menenangkannya. Di perusahaan Bai'an, Chao Mu sedang membicarakan akun yang bernama Aimi. Chao Mu mengira jika akun tersebut adalah milik Min Hui, karena akun itu sudah membongkar kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh cengkirang. Tak hanya itu, di akun tersebut juga tertulis detail pelecehan yang pernah terjadi pada Min Hui. Di sisi lain, cengkirang langsung kalang kabut atas berita yang sudah beredar luas mengenai dirinya. Ia juga berpikir jika itu semua adalah ulah Min Hui. Kemudian cengkirang pun bertemu dengan Min Hui, dan benar saja ia mengatakan jika semua itu adalah ulah Min Hui. Alhasil, ia mengisyaratkan hal buruk yang bisa terjadi pada Min Hui. Setelah itu, dengan perasaan yang masih cemas, Min Hui langsung menghubungi Shin Ki. Ia ingin bertemu dengan Shin Ki, karena hal itu bisa membuat dirinya merasa tenang. Saat itu, Shin Ki sedang berada di rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Namun lagi-lagi, ia berusaha menyembunyikan hasil pemeriksaannya dari Min Hui dan menganggap bahwa ia sedang baik-baik saja. Kemudian, Shin Ki dan Min Hui pun sama-sama berada di seberang jalan. Namun hal buruk malah terjadi pada Min Hui karena ia ditabrak oleh sebuah motor dan akhirnya membuat kaki kanannya patah tulang. Dan Kuan yang mengetahui kondisi ibunya menjadi sangat khawatir. Tak hanya Kuan, Shin Ki juga lebih mengkhawatirkan Min Hui. Ia sangat kesal karena tidak bisa menolong Min Hui. Namun Min Hui langsung mencoba menenangkannya. Saat itu Min Hui juga mengetahui jika Shin Ki sedang memata-matai cengkirang. Tetapi Min Hui meminta agar Shin Ki tidak melakukan hal yang berbahaya hanya untuk dirinya. Setelah Min Hui sudah mulai membaik, Shin Ki membawanya bertemu seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Lin Siyu. Min Hui pun sedikit terkejut, namun akhirnya suasana mencair, karena ternyata Lin Siyu ingin membantu Min Hui untuk membongkar kejahatan cengkirang. Semua itu dilakukan Lin Siyu karena ia disia-siakan oleh cengkirang. Kemudian, Min Hui dan Lin Siyu sama-sama melakukan siaran langsung untuk mengungkap kejahatan cengkirang. Hal itu pun diketahui oleh cengkirang. Alhasil membuat ia sangat marah dan pihak kepolisian pun datang menangkapnya. Keesokan harinya, Min Hui yang ditemani oleh Shin Ki sedang melihat berita. Mulai dari berita Yi Peng yang mendapatkan hukuman penjara karena menyadap rahasia bisnis, dan cengkirang yang ditangkap membuat harga saham perusahaannya turun drastis. Hal itu pun membuat Min Hui merasa tenang, karena orang-orang jahat sudah mendapatkan hukumannya. Lagi-lagi, Shin Ki selalu membuat semua masalah yang Min Hui hadapi menjadi mudah. Min Hui pun sangat percaya kepadanya dan juga mencintainya. Setelah itu, Shin Ki sangat bekerja keras siang dan malam karena ada tujuan yang ingin dia capai. Ternyata, ia ingin membuat perusahaan cengkirang menjadi miliknya. Alhasil, ia mengajak istri cengkirang untuk bertemu. Saat itu, dengan bantuan Min Hui, akhirnya Nyonya Cheng bersedia memberikan 5% sahamnya untuk Shin Ki. Hal itu yang akhirnya membuat Shin Ki berhasil menjadi pemilik perusahaan Cheng dan akan membuat perusahaan itu kembali bangkit. Ditambah lagi, karena Bai'an juga ada di bawah kepemimpinannya. Di malam hari, Shin Ki dan Min Hui sedang sangat mesra. Mereka sedang berduaan dengan menikmati udara malam. Saat itu, Shin Ki berniat ingin melamar Min Hui. Namun tak disangka, di detik terakhir ia mengatakan hal yang sangat penting, penyakit yang ia derita kembali kambuh. Di rumah sakit, kondisi Shin Ki sudah sangat memprihatinkan. Min Hui tidak bisa menutupi rasa sedih dan khawatirnya. Namun berbeda dengan Shin Ki, ia masih terus berusaha menenangkan Min Hui. Sebab ia tidak ingin Min Hui merasa khawatir atas kondisinya. Kemudian Hardy pun masuk ke ruangan itu. Shin Ki meminta padanya untuk memberikan ia waktu sehari saja. Di luar ruangan, Min Hui menanyakan kondisi Shin Ki pada Dr. Zhu. Saat itu, Dr. Zhu menjelaskannya secara rinci. Namun Min Hui juga sudah berpikir seperti itu, bahwa penyakit Shin Ki sudah sangat parah. Dr. Zhu juga mengatakan bahwa operasi jantung ini punya risiko yang sangat besar, dan jika tidak berhasil maka Shin Ki bisa kehilangan nyawanya. Situasi itu membuat Min Hui sangat terpukul.
Keesokan harinya, Min Hui yang baru terbangun langsung melihat Shin Ki yang sudah rapi dan terlihat sehat. Saat itu, Shin Ki berbohong. Ia mengatakan bahwa besok ia akan pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Dan Min Hui pun terlihat percaya. Ia langsung memeluk Shin Ki dan mengatakan bahwa ia dan Kwon akan selalu menunggu Shin Ki kembali. Setelah itu, Min Hui pun membawa Shin Ki menikmati bolang-baling raksasa, sembari menikmati keindahan yang bisa mereka lihat. Saat itu, Shin Ki berjanji akan kembali dalam keadaan sehat. Mereka pun tidak melepaskan pelukan masing-masing. Di malam hari, Min Hui membawa Shin Ki pulang ke rumah, dan ia akan memberikan Shin Ki sebuah kejutan. Dan Shin Ki pun harus menutup matanya. Saat itu, Shin Ki membuka matanya. Ia langsung melihat video Min Hui. Di video itu, Min Hui mengatakan bahwa ia sudah mengetahui alasan yang sebenarnya Shin Ki pergi ke luar negeri, yaitu untuk menjalani operasi. Min Hui juga menyemangati Shin Ki. Tak hanya itu, Min Hui dan Kwon juga akan selalu menunggu Shin Ki kembali. Tak berhenti di sana, ternyata malam itu menjadi malam di mana Shin Ki dilamar oleh Min Hui, sebab Min Hui hanya akan menikah dengannya. Shin Ki pun menerima lamaran Min Hui. Tetapi malam itu, Shin Ki tidak memakaikan cincin di jari Min Hui, karena ia ingin memakaikannya ketika ia sudah kembali sehat. Setelah itu, Shin Ki, Min Hui, dan Kwon pun tidur bersama. Malam itu menjadi malam terakhir mereka bersama sebelum Shin Ki harus pergi ke luar negeri. Shin Ki pun berjanji pada Min Hui bahwa ia akan kembali dalam keadaan sehat. Keesokan harinya, Min Hui terbangun dan mendapati Shin Ki yang tidak ada lagi di rumahnya. Dengan perasaan yang sangat sedih, ia menelepon Shin Ki untuk menanyakan kemana Shin Ki pergi. Saat itu, perasaan Min Hui sangat hancur, apalagi ia dan Kwon sebenarnya sangat ingin mengantarkan Shin Ki pergi. Tetapi Shin Ki tidak akan bisa pergi jika mereka mengantarkannya. Akhirnya, Min Hui pun akan selalu menunggu kepulangan Shin Ki. Tak hanya itu, Shin Ki juga sudah membuat surat ahli waris yang akan diberikan kepada Min Hui. Kemudian, Min Hui pun menjalani hari-harinya seperti biasa. Waktu pun berlalu. Setengah tahun kemudian, Chow Mu mengajaknya untuk bertemu klien, tetapi Min Hui malah diminta untuk menemui klien itu lebih dulu. Keanehan pun mulai terjadi, karena lift yang ia naiki tidak sesuai dengan tujuannya. Ditambah lagi, Kwon yang memberikannya petunjuk jalan. Namun, Min Hui masih berpikir jika semua itu adalah ulah Chow Mu. Namun tak disangkanya, saat itu Min Hui berada di puncak gedung, dan ada seseorang yang memanggilnya, dan ternyata orang tersebut adalah Shin Ki. Dengan perasaan yang campur aduk, Min Hui dan Shin Ki langsung sama-sama berlari dan saling berpelukan melepas rindu yang selama ini sudah mereka tahan. Situasi itu membuat mereka kembali teringat saat-saat indah bersama. Akhirnya, Min Hui dan Shin Ki pun melangsungkan pernikahan. Kali ini, Kwon lah yang memimpin pernikahan orang tuanya, dan ia juga sempat mengatakan jika Cindy memberitahunya bahwa dia adalah anak yang sangat beruntung karena ia bisa berpartisipasi dalam pernikahan orang tuanya. Acara pernikahan itu pun berjalan dengan lancar. Alhasil, mereka pun menjadi pasangan yang bahagia karena sudah punya pasangan masing-masing yang sangat mencintai mereka melebihi mereka mencintai dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Min Hui dan Shin Ki mengajak Kwon dan adiknya melihat pohon besar yang menjadi saksi cinta orang tua mereka. Dan cerita pun berakhir.